Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikut ini dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam webinar literasi digital tahun 2001 pada hari Senin pada tanggal 9 Agustus 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gezi Muhammad Rizky Fauzan, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada webinar pagi hari ini. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, yang kami hormati Bapak Dr. Randas Eko Pamuji, M.I.Kom, selaku Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Jatim dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Jatim, yang kami hormati Ibu Dr. Agustina M. Purnomo, S.P.M.S.I., selaku Dosen Universitas Juanda, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Syahrul Wirda MM, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopan MSI, selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan yang kami hormati Kak Nanda Dieva Syahanes, selaku desainer, serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita kembali dapat bersua meski dalam keadaan daring. Tak lupa kami senantiasa ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun, dan jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua kembali berkumpul bersama untuk mendapatkan informasi yang tentunya sangat menarik dan juga bermanfaat tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia membangun bangsa melalui literasi digital. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menjadi masyarakat digital yang pintar. Sebelum kita masuk ke sesi webinar pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Doa hening dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Tata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak kepada Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo atas sambutannya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta teman-teman peserta webinar di seluruh Indonesia pada pagi hari ini, semoga masih tetap semangat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini ya. Baik, hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber yang akan membawakan materi yang amat sangat keren nih tentunya. Tetapi sebelum saya memperkenalkan keempat narasumber tersebut, hari ini di tengah-tengah kita juga sudah hadir Key Opinion Leader atau KOL yang tidak kalah kerennya, yaitu Kak Diva.
Selamat pagi Kak Diva. Pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Kak Diva. Kak Diva sendiri gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sehat terus kita ya. Amin. Kak Diva, ini aku enaknya manggilnya apa nih Kak? Apa ya, enaknya aja. Mau okay. Di Kak Diva juga oke lah. Oke, Kak Diva, aku mau nanya dong sekarang kesibukannya Kak Diva nih apa aja sih Kak? Kesibukannya, karena saya desainer, baju pengantin, jadi saya bikin kebaya pengantin, bikin gaun pengantin. Yang saya lakukan ya desain, fitting, hari-hari ya, kadang-kadang ada pengantin yang kita pakein bajunya. Tapi saya juga bikin brand casual, baju casual untuk ibu muda, namanya Rame Studio 20. Sama saya jadi ibu rumah tangga dan ibu dari dua anak balita di rumah. Wah, luar biasa banget nih ya. Bisa dibilang berarti mompreneur ya Kak. Jadi nggak cuma ibu rumah tangga aja tapi juga berbisnis sebagai desainer dan juga punya brand casual tadi ya Kak. Jadi buat ibu-ibu di sini nih yang ikutan webinar pada pagi hari ini bisa banget dicoba dicek di Instagramnya tadi Kak Diva yang sebutin. Oke Kak Diva, hari ini kan kita akan ngebahas tentang gimana sih Kak menjadi masyarakat digital yang pintar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di sesi setelah pemaparan dan tanya-jawab ya Kak. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Diva. Thank you. Baik teman-teman, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, terdapat beberapa tata tertib yang harus diperhatikan oleh peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke dalam ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang kedua, sebagai wujud ketertiban, seluruh peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Nama peserta, _ nama instansi. Contoh, Gezi _ Universitas Indonesia. Yang ketiga, seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan selalu menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang keempat, apabila peserta ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab, peserta dipersilahkan untuk menggunakan fitur kolom chat. Lalu ketika pertanyaannya sudah dipilih oleh moderator, penanya boleh untuk menyalakan mic dan mengajukan pertanyaannya langsung. Yang kelima, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dengan hikmat dan tertib. Dan yang terakhir, seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini di sesi webinar pada pagi hari ini, Kementerian Kominfo akan memberikan 10 voucher e-money kepada penanya yang beruntung. Sehingga teman-teman hari ini dipersilahkan untuk berpartisipasi secara aktif bertanya langsung kepada para narasumber dengan menggunakan fitur kolom chat dan mengisi format yang telah nanti disediakan oleh tim dari Kementerian Kominfo. Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan kamera, karena kalau misalkan nanti kameranya mati, itu hadiahnya akan hangus. Jadi jangan sampai hadiahnya hangus ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan materi nih teman-teman, yang akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator dan pembawa acara pada webinar pagi hari ini. Untuk materi hari ini, akan disampaikan oleh 4 narasumber yang keren-keren nih tentunya. Yang pertama ada Bapak Dr. Randes Eko Pamuji M.I.Kom. Yang kedua ada Ibu Dr. Agustina M. Purnomo S.P.M.S.I. Yang ketiga ada Bapak Dr. Randes Haji Syahrul Wirda M.M. Dan yang keempat ada Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopan M.S.I. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Eko Pamuji M.I.Kom. Selaku Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Jatim dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Jatim. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Gazi, apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah baik Pak Eko. Pak Eko sendiri bagaimana kabarnya Pak? Ya Alhamdulillah sehat lahir batin, semoga semuanya juga sehat lahir batin.
Baik, dipersilakan kepada Pak Eko untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali apabila waktu tersisa 5 menit lagi ya, Pak. Ya, terima kasih, Mas Gasih. Baik. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk warga Medan seluruhnya, Uras, selamat pagi semuanya. Juga para narasumber yang saya hormati, ada Bu Dr. Agustina Purnomo, SPMSI, dosen Universitas Juanda, kemudian Bapak Dr. Andes H. Sahrul Wirda, MM, Kakan Wil Kemenak, selamat pagi Pak. Kemudian Bapak H. Erwin Pinayungan, Dasopang, MSI, Kepala Bidang Penmat Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi semuanya, serta Mbak Dea, Mbak Diva, KOL-nya yang saya hormati juga, serta para peserta webinar pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mohon izin saya ingin menyampaikan materi yang saya akan share screen berikut ini. Nah, temanya tentang pintar, wajib pintar di era digital. Nah, sekarang ini kita memang berada di ruang digital yang semuanya serba terhubung satu sama lain. Baik, sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan diri. Barangkali belum ada yang belum kenal, maka salam kenal dan salam sehat semuanya. Saya Eko Pamuji, Sekretaris PWI Jawa Timur dan Ketua Jaringan Media Siber Jawa Timur, JMSI. Melihat ini berarti saya sebenarnya berlatar belakang sebagai jurnalis, orang wartawan. Gitu. Saya mempunyai media namanya Koran Harian Duta Masyarakat. Harian Duta Masyarakat ini lebih ke religius, mengupas hal-hal yang berkaitan dengan religius. Saya juga anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, juga staf pengajar atau dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Saya juga General Secretary ICSB Regional Jatim. ICSB ini organisasi internasional yang support pada bidang UMKM. Nah, itu tentang saya. Salam kenal untuk semuanya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman para peserta webinar, temanya hari ini sungguh sangat menarik karena kita berada di alam itu dan kita harus pintar menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital. Namun sebelum itu, mari kita ajak ke masa silam dulu, gitu, bahwa semua yang ada sekarang ini tentu berasal dari masa lalu. Masa lalu adalah masa-masa di mana teknologi belum berkembang. Bagaimana kita sebelum ada telepon, kita mungkin ya kita hanya bercakap-cakap saat bertemu begitu. Lalu teknologi tumbuh, ada telepon, kemudian berkembang sampai sekarang di era digital. Ini semua karena apa? Ini semua karena ada perubahan teknologi. Sekarang ini yang sedang kita jalani ini adalah perubahan teknologi komunikasi. Dan perubahan teknologi itulah yang menyebabkan kita memiliki kebudayaan baru. Jadi bisa mengubah kebudayaan baru kita. Teknologilah yang mengubah itu semua. Contoh, kita dulu hanya bercakap-cakap zaman dulu. Kalau mau ketemu orang harus datang ke rumah begitu, atau bertemu di mana begitu, atau disambangi dulu ke tempatnya. Nah, kalau sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Nah, itu ada perubahan tingkah laku seperti itu. Itu semua akibat dari perubahan teknologi.
Nah, perubahan teknologi itu membawa kita kepada masyarakat digital, karena yang berubah adalah teknologi komunikasi dan informasi. Masyarakat digital itu ya masyarakat yang selalu berinteraksi dengan teknologi digital. Nah, karena ada kebiasaan seperti itu, maka muncullah yang namanya budaya digital. Ya, kita ini kalau setiap hari menggunakan HP, menggunakan smartphone untuk berkomunikasi, ini artinya kita memiliki kebiasaan baru seperti itu. Biasanya kalau kita sholat habis sholat subuh, misalnya yang muslim, kita jogging, jalan kaki, atau baca-baca Al-Quran, misalnya begitu. Sekarang kita habis sholat subuh, ambil HP, kan begitu kan? Seperti itu. Nah, itu budaya baru kita, kebiasaan baru kita, seperti itu. Nah, nah budaya itu ya seperti itu. Kita menjadi sesuatu yang baru begitu. Kebiasaan baru. Ya, kebiasaan baru itu kan karena juga hasil olah pikir manusia. Karena ini internet, maka budaya-budaya baru yang kita jalankan saat ini ya banyak sekali karena semua berbasis internet. Misalnya apa? Misalnya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, bercakap-cakap atau saling berbagi. Kemudian kita juga bisa berbelanja lewat online. Ini kebiasaan-kebiasaan baru kita. Lalu melakukan pembayaran digital. Ini juga kebiasaan baru kita. Biasanya kita pembayaran pakai tunai tapi berada di tempat, tapi sekarang sudah tidak perlu lagi ke tempat yang lain, lalu lewat HP saja, lewat smartphone saja sudah bisa. Lalu pendidikan online. Pendidikan online ini ya banyak sekali modelnya. Nah, sekarang ini pandemi melalui PJJ, lalu work from home, lalu transportasi online, dan masih banyak sekali. Dokter online juga ada, dan masih banyak sekali. Itu budaya-budaya baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan sebelumnya tidak pernah ada. Itu semua akibat perubahan teknologi. Sehingga kita ini sebenarnya hidup ada di dunia, dua alam. Alam nyata seperti sekarang dan alam virtual, alam digital, alam maya begitu. Ada lagi alam gaib, itu alam gaib. Kemudian alam imajinasi, itu juga masalah yang berbeda begitu. Tapi yang saya sebut ini alam-alam yang berkaitan dengan teknologi. Kita sebut aja dunia maya begitu. Jadi ada dunia nyata dan dunia maya. Karena kita sudah terbiasa dengan teknologi itu, teknologi digital itu, maka antara dunia nyata dan dunia maya itu sekarang kalau kita menggunakannya sebagai budaya baru, dunia nyata dan dunia maya sudah bersenyawa. Jadi manusia tidak hanya datang secara fisik, tetapi mereka juga bisa hadir secara virtual dalam waktu yang sama. Begitu. Dalam waktu yang sama. Bahwa yang dunia maya itu ada, dunia maya itu nyata, iya. Bahwa dunia maya itu juga nyata, nyata adanya. Seperti yang kita jalani sekarang ini. Lalu masyarakat digital kita ini masih seperti apa? Ini saya mengutip pendapatnya Manuel Castell, bahwa masyarakat digital kita itu yang pertama adalah digital citizenship, kemudian digital lifestyle, lalu digital commerce. Apa digital citizenship? Digital citizenship itu ketika perangkat kita itu, perangkat-perangkat digital itu digunakan untuk melayani publik dan untuk menampilkan kontribusi masyarakat kepada pemerintah atau yang lain. Jadi ada dua arah, dua hal seperti itu. Misalnya kita EKTP. EKTP itu membuat KTP elektronik itu menggunakan teknologi digital. Kemudian ada lagi menggunakan sekarang ini SOS, OSS kalau investasi itu juga sebuah serba digital. Lalu bagaimana kontribusi masyarakat menggunakan alat-alat itu, menggunakan alat-alat teknologi itu? Nah, kontribusi masyarakat itu ya misalnya menyampaikan sesuatu yang kurang. Misalnya ada jalan berlubang-lubang disampaikan ke masyarakat, ke pemerintah misalnya. Itu seperti itu, ada kontribusi itu. Jadi ada digital citizenship. Itu adalah digital untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Semua serba online.
kemudian digital lifestyle. Digital lifestyle ini ya digital ini untuk kita sendiri. Kita sedang bermain-main di alam itu. Misalnya kita sehari-hari berkomunikasi dengan rekan-rekan yang terhubung dengan internet melalui melalui medsos begitu ya. Nah, itu setiap hari kita kita gunakan memposting berita, kemudian nge-share berita-berita yang lain, berkomunikasi dan bercakap-cakap atau berinteraksi dengan hal-hal yang lain gitu. Itu gaya hidup kita sekarang itu seperti itu. Nah, ini adalah yang lebih spesifik yaitu digital commerce itu khusus untuk transaksi perdagangan. Misalnya kita jual beli online, e-commerce, kemudian di marketplace dan sebagainya. Artinya apa? Artinya digital ini, alat-alat digital ini sudah bisa kita gunakan untuk membantu kita di bidang ekonomi, ke ekonomi. Nah, sekarang coba kita lihat berapa sih pengguna internet di Indonesia. Ini saya mengutip data Via Sosial dan Hootsuite, itu data per Januari 2021 lalu. Di Indonesia itu yang aktif internet ada 202,6 juta atau 73,7%. Ini kenaikannya cukup tinggi, 15%. Dibanding tahun sebelumnya. Jadi penetrasi internet kita itu sebenarnya sangat tinggi, sangat bagus. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sangat familiar dengan dunia digital. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, tingkat literasinya masih rendah, masih rendah. Ini sangat sangat penting untuk dipelajari. Penetrasinya tinggi, tapi literasinya masih rendah. Nah itu. Nah, yang terjadi sekarang adalah sering orang mengatakan kita itu sedang berada di revolusi industri 4.0, kemudian di masyarakat 5.0. Ini sebenarnya sesuatu yang berangkat dari sebuah kegelisahan. Saat revolusi industri ini melaju dengan cepat, tetapi tidak memihak pada sisi manusia, tidak menyentuh pada sisi manusianya, tidak memanusiakan manusianya, maka ada gagasan dari mantan Perdana Menteri Jepang 2 tahun yang lalu itu, Shinzo Abe, kita bentuk masyarakat 5.0, menyebutnya seperti itu. Untuk apa? Ya, untuk memanusiakan manusia, agar manusia tidak dikuasai oleh teknologi, tetapi manusia memainkan teknologi. Untuk apa semuanya? Yaitu untuk kesejahteraan manusia. Artinya apa? Artinya teknologi itu hadir untuk menyejahterakan manusia. Bukan teknologi itu hadir untuk menyengsarakan manusia. Ini konsepnya. Kalau teknologi terus berkembang, ini juga akhirnya kurang bagus juga. Gitu. Karena sisi manusianya tidak disentuh, tetapi menyentuh teknologi seluruhnya. Maka konsep ini, revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 ini harus bersatu, yang satu melajukan teknologinya, yang satu kemudian memanusiakan manusianya untuk mencapai kesejahteraan. Intinya seperti itu sebenarnya, society 5.0 itu. Nah, di dunia digital ini kita memang harus cakap karena kita sudah berada dalam budaya-budaya digital, di masyarakat digital yang semuanya serba digital. Sekarang kita masuk ke dunia pendidikan dan teknologi digital. Sebenarnya ada tantangan yang luar biasa di dunia pendidikan itu karena kita ini sudah berada di era disruption. Bahwa dunia pendidikan dituntut untuk berinovasi dalam segala hal. Kemudian ketika berada di era medsos, banyak tuntutan masyarakat yang menginginkan keterbukaan publik seperti itu. Lalu di era globalisasi, struktur standar lulusan juga diukur secara internasional, standar internasional, dan juga era gig ekonomi yang ini sebenarnya sedang membangun kegelisahan, tetapi juga ada nikmatnya juga ini bagi pengusaha. Jadi pengusaha itu senang dengan tenaga kerja yang sistemnya sementara atau proyek-proyek seperti itu. Ini kalangan muda justru lebih merasakan bahwa ada kebebasan. Jadi ada fleksibel, tidak terkait dengan perusahaan secara
mengikat begitu. Ini kebiasaan baru di era gig ekonomi seperti itu. Muncul-muncul seperti itu. Nah, budaya digital dalam pendidikan ini bisa muncul, bisa terjadi pada pada ruang-ruang pendidikan secara nasional, bahwa sistem pendidikan nasional kita itu harus memanfaatkan teknologi digital. Lalu manajemen lembaga pendidikan itu harus terintegrasi dengan teknologi digital. Lebih masuk lagi bahwa komponen yang ada di dalam proses belajar itu biasanya siswa, guru, mahasiswa atau dosen, ini juga harus memanfaatkan teknologi digital. Karena apa? Karena ya memang eranya sudah seperti itu dan semua sudah akan memberi kemudahan. Kemudahan. Nah, guru memang harus menaklukkan teknologi digital. Di antaranya begini, apa yang harus dilakukan guru? Ini guru saja, kalau saya pikir guru ini memang harus inovatif dalam mengajar. Artinya apa? Artinya memberi konten yang menarik, tidak hanya memindahkan teks ke catatan siswa, ini sesuatu yang mungkin bisa membosankan. Tetapi dengan teknologi digital mereka bisa membuat model apa metode-metode dan alat-alat peraga atau media-media peraga yang lebih menarik dan atraktif atau dinamis. Karena banyak sekali platform yang bisa digunakan. Lalu intim dengan teknologi. Ini guru memang harus intim dengan teknologi digital. Misalnya menguasai aplikasi Classroom, Google Meet, dan sebagainya, Zoom seperti sekarang ini. Lalu menyatu dengan bahasa digital. Ini sebenarnya lebih ke moralitas. Artinya guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik siswa-siswa agar menjadi manusia digital yang sejati. Ini aspek moralnya. Aspek moralnya. Lalu apa yang dilakukan siswa? Siswa juga harus menaklukkan teknologi digital. Siswa tidak boleh termanfaatkan, terlena oleh teknologi digital. Tetapi siswa juga harus menaklukkan teknologi digital. Nah, bagaimana cara menaklukkannya? Nah, sekarang ini kan masa pandemi. Nah, masa pandemi ini kan sekarang belajarnya lewat PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, siswa juga harus akrab ini. Bagaimana yang tidak terkoneksi dengan internet? Nah, ini ada cara-cara, misalnya guru aktif menjemput siswa, misalnya yang tidak ada, yang tidak terkoneksi internet itu dikumpulkan dalam tempat tertentu, lalu belajar di sana. Ini hanya salah satu contoh. Nah, akrab dengan PJJ itu ya banyak sekali yang bisa dilakukan. Kalau tidak melek teknologi, berarti kurang lancar nanti pembelajarannya. Kemudian siswa juga harus aktif akses info digital, karena sekarang ini info-info yang ada di ruang kelas itu bisa masuk ke ruang digital. Nah, ini siswa harus memanfaatkan teknologi smartphone-nya, teknologi yang ada, itu tidak hanya untuk yang lain-lain, tetapi lebih bisa untuk membantu pendidikan. Nah, kemudian bijak sharing dan sebar informasi. Siswa ini perlu ini, tidak hanya siswa, sebenarnya guru juga perlu ini. Siswa tapi lebih penting ini karena apa? Karena kadang-kadang siswa itu ya asal share, asal sharing, asal sebar begitu tentang info-info yang didapatkan. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan oleh siswa dan harus dikuasai. Maka siswa harus menguasai teknologi. Teknologi itu tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang positif untuk belajar, untuk hal-hal yang komunikasi lain, tetapi juga positif untuk belajar. Belajar pada diri sendiri, juga belajar dengan di sekolah. Nah, oleh karena itu, masyarakat kita, di masyarakat yang serba digital ini, kita memang harus cerdas, cakap, dan bijak. Yaitu cerdas menggunakan gawai, dalam berinteraksi dengan siapa saja, khususnya dalam menunjang pembelajaran, lalu cakap memainkan situasi di kelas online misalnya begitu, mencari solusi-solusi yang ada di dalam mata pelajaran tertentu begitu, cakap dan cerdik ini sebenarnya. Lalu bijak menggunakan platform media untuk berkomunikasi dan demi kebaikan bersama. Nah,
sudah seharusnya memang antara guru dan siswa itu saat ini melek teknologi untuk mengembangkan diri. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti kita akan digilas oleh teknologi sendiri. Nah, bagaimana membangun prestasi belajar agar lebih bagus? Nah, teknologi juga sangat berperan, tetapi yang lebih berperan lagi sebenarnya antara guru, siswa, dan orang tua ini harus satu frekuensi. Pertama, satu frekuensi dalam memahami teknologi untuk pendidikan, pembelajaran. Yang kedua, memahami bahwa anak perlu belajar. Dan yang ketiga, bahwa itu semua harus dilakukan secara terintegrasi dalam sebuah budaya digital yang baru. Ini harus dipahami dan harus satu frekuensi antara guru, siswa, dan orang tua. Baik, para peserta dan para yang hadir di sini, presentasi ini saya tutup dengan pantun. Terdengar nyaring suara gitar dimainkan seorang musisi kawakan. Ayo semua menjadi anak pintar agar tetap jaya di era digital. Berlabuh kapal di Tanjung Balai, ditambat tali erat sekali. Gunakan medsos untuk berekspresi, wujudkan dunia indah berseri. Nah, ini. Bunga di taman, bunga selasih, ambillah satu, jangan sampai jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan semuanya kami sampaikan ke Mas Moderator. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko, pemaparan materi yang luar biasa. Pantunnya juga luar biasa ya, bikin Senin pagi ini jadi semangat. Ini di kolom chat ini pada nyautin nih Pak, cakep Pak Eko gitu. Jadi emang ini menjadi awalan hari Senin yang luar biasa ya teman-teman. Ini pemaparan materi dari Pak Eko ini luar biasa. Tadi dijelaskan Pak Eko bahwa sebenarnya pengguna internet dan media sosial itu di Indonesia sendiri udah tinggi banget ya Pak. Tapi nilai literasi digital yang masih rendah sehingga kita sebagai penerus bangsa Indonesia itu harus meningkatkan literasi digital kita seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Sehingga dengan adanya dunia digital ini juga dimanfaatkan pada bidang pendidikan sehingga untuk guru, siswa, dan juga orang tua itu harus selaras seperti yang tadi Pak Eko sudah jelaskan agar satu frekuensi. Terima kasih banyak kepada Pak Eko. Sekali lagi saya ucapkan atas paparan materinya. Ini teman-teman juga banyak banget nih Pak Eko pertanyaan yang sudah dilontarkan di kolom chat. Nanti akan kita jawab di sesi tanya-jawab ya Pak Eko. Ya. Terima kasih banyak Pak Eko. Sekali lagi saya ucapkan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Agustina M. Purnomo, SPMSI, selaku dosen Universitas Juanda. Selamat pagi, Ibu Agustina. Pagi. Kenapa nggak manggil kakak? Oh. Boleh. Boleh, Bu, kalau mau dipanggil kakak. Terserah mau dipanggil apa aja. Oke, biar terasa muda, kita panggil Kak Agustina aja ya. Betul. Bagaimana Kak Agustina hari ini kabarnya, Kak? Luar biasa. Oh, luar biasa. Ini menunjukkan dosen yang luar biasa semangat. Ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dipersilahkan kepada Kak Agustina untuk menyampaikan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali apabila waktu tersisa 5 menit ya, Kak. Siap. Izin screen share ya, Kak. Baik, Kak. Iya. Sebentar. Terima kasih. Sebentar ya. Sebentar, Kak.
Oke, baik Kak, kita mulai hari ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Kemenkominfo dan Cyberkreasi yang sudah percaya untuk pada saya untuk memberikan materi pagi ini. Salam hormat juga kepada Bapak Dirjen Kominfo, Bapak Samuel, dan para narasumber yang lain. Sebentar. Kepada Pak Eko atau Kak Eko, selaku Sekretaris PWI Jatim dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Jatim, kepada Dr. Anders Haji Sahrul Wirda, Kakanwil Kemendag Sumut, dan Bapak Haji Erwin Pinayungan, Dasopang MSI, Kepala Bidang Penbat Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Salam sehat untuk semuanya. Juga tidak lupa kepada siswa-siswa, saya biasanya menyebutnya bukan adik-adik, tapi teman-teman. Teman-teman semua, siswa-siswa dari Medan, para guru dan para peserta, Horas. Terima kasih. Mungkin saya izinkan memulai pembicaraan hari ini. Topiknya tidak jauh berbeda dengan Pak Eko tadi ya, Kak Eko. Tapi kemudian saya coba untuk lebih menjurus kepada secara teknis ya, supaya agak sedikit beda ya. Nah, mungkin ini sebelumnya saya kenalkan diri dulu, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, nama saya Agustina M. Purnomo, saya dosen komunikasi di Universitas Juanda. Ini saya lulus dari S3 Universitas Indonesia. Seperti Kak Eko tadi anggota Dewan Pendidikan dari Provinsi Sumut, saya anggota Dewan Pendidikan Kota Bogor. Kita sama-sama pemerhati bidang pendidikan ya, Kak. Terus saya juga sudah pengalaman 43 kali penelitian. Seperti diketahui barangkali kalau dosen memang kita tugas, salah satu tugas utama dosen adalah meneliti. Alhamdulillah sudah dipercaya 132 kali mungkin kalau saya tidak salah menghitung ya. Dan saya juga editor di jurnal manajemen. Sehingga perhatiannya terhadap dunia digital itu menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari dan juga menjadi juga fokus ya kepada masalah-masalah yang ditimbulkan dari dunia digital. Karena sebagai editor memang tidak sering sekali menggunakan media internet untuk mengecek beragam hal ya. Sebelumnya Kakak sampaikan selamat datang kepada generasi digital, terutama karena katanya sih sebagian besar pesertanya adalah pelajar di Medan atau Sumatera Utara. Kakak sampaikan selamat datang generasi digital, generasi di mana dunia ada di ujung jari. Kalian adalah generasi-generasi yang beruntung karena apa? Karena kalau pernah mengalami hidup di zaman non-digital seperti Kakak, ini rasanya jauh sekali berbeda. Jauh sekali berbeda. Coba kita jalan-jalan dulu ya. Mungkin teman-teman ada nggak di sini yang pernah ngalamin mengirim surat atau mendapatkan surat? Ini kebetulan kemarin baru saja viral ada surat cinta untuk Agustina ya. Jadi bukan Agustina Kakak ya. Nah, generasi zaman dulu itu menyampaikan perasaan itu melalui surat. Apakah generasi sekarang ada yang pernah mendapatkan surat atau membuat? Nah, kalau pernah mendapatkan, mungkin yang mengirim surat itu masih sepuitis zaman dulu. Kalau dulu ini biasa nih dipenuhkan di kolong meja atau disimpan di buku, pura-puranya nganterin buku, padahal nganterin surat gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan ini juga mulai ada yang namanya komunikasi melalui telepon. Ini gambar antri, bagaimana kemudian mau nelfon terus punya koin banyak, terus kemudian antri baru bisa menelpon. Nah, kemudian pindahlah sekitar tahun 2000-an, kita memulai era handphone. Mungkin jauh sebelumnya sudah ada, tahun 90-an akhir itu sudah ada handphone. Tetapi kemudian handphone menjadi bagian masyarakat yang lebih luas itu tahun 2000-an.
mulai ada handphone-handphone legendaris. Mungkin di sini tidak ada yang tahu ada handphone seperti ini. Mungkin juga tidak tahu kalau nomor telepon pernah sebegitu mahalnya, sampai harganya sampai 1 juta, 1 juta setengah. Dan kemudian sekarang beranjak kepada model handphone yang sangat cepat berubah, sangat banyak fitur yang ada di situ. Kita sampai mengenal istilah iPhone minded sekarang. Kita masuk ke dalam era di mana dunia ada di tangan kita. Nah, ini kalau di sini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Saya di dulu S1 saya dan S2 saya di IPB ada sebuah bangunan kecil seperti sebesar kamar mandi ya, kamar mandi kecil dekat kantin. Terus selama saya karena dekat kantin ya, selama kuliah saya nggak tahu itu apa, tetapi setelah kuliah tuh kebetulan saya sedang mengamati, tiba-tiba ada dosen senior saya lewat, terus dia bertanya, tahu nggak ini gedung apa? Saya bilang, apa Pak? Itu adalah gedung server internet. Wow, ya teman-teman tahu nggak kalau server internet itu bisa pernah sebesar itu, sampai sekarang berubah menjadi ini. Dari komputer seperti ini, pakai disket, terus pindah ke CD, sekarang flash disk, bahkan sekarang pakai dulu hard disk itu bisa besar sekali, sekarang menjadi kecil sekali dengan kapasitas yang sangat besar. Laptop yang tadinya pakai DOS, mungkin ada yang pernah mengikuti ibu-ibu gurunya bernostalgia mengingat bahwa dulu pernah belajar DOS ya. Terus kemudian sekarang menjadi seperti ini, laptop bisa dilipat, bisa dibolak-balik, bisa touch screen dan semuanya. Kemudian adalah mungkin di sini ada yang masih mengingat bentuk televisi seperti ini, di mana kemudian nonton televisi bareng-bareng. Bahkan kalau ada orang punya televisi itu harus bayar pajak gitu, sehingga satu desa itu yang punya televisi cuma satu atau dua orang, sehingga ketika ada acara-acara ramai, ini ramai sekali yang nonton banyak kan. Sampai sekarang televisi sampai bisa dilipat dibawa-bawa untuk presentasi, nyambung kepada handphone, dia juga bisa menjadi digital media yang sangat komplit, di dalamnya bisa presentasi, bisa apapun. Terus sampai kemudian sekarang kita tidak lagi mengalami nonton TV bareng-bareng karena setiap rumah punya televisi, bahkan mungkin setiap kamar ada televisinya. Terus kemudian balik lagi ke masa lalu, ini ada yang pernah ingat gak sih ada yang begini? Ini apa ya, gambar apa ya? Ini adalah gambar nonton layar tancap. Jadi kalau mau zaman-zaman saya kecil dulu tuh, kalau mau nonton film, itu filmnya Roma Irama, kebanyakan ya. Ini kemudian harus menunggu ada acara layar tancap di balai desa atau di satu tempat ya. Terus kita nonton rame-rame. Sekarang kalau mau nonton film tinggal milih. Klik aja. Dan dengan mengandalkan jaringan internet, film banyak yang gratis. Nah, masuk ke dunia pendidikan ya. Bayangkan perpustakaan sebesar ini dengan banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli buku, untuk mencapai tempatnya, sekarang bisa menjadi seperti ini. Buku bisa disimpan di handphone, bisa disimpan di laptop, dan uangnya bisa dipakai jajan. Jadi bagaimana kemudian betapa beruntungnya teman-teman yang hidup di zaman sekarang gitu. Saya ingat waktu saya S2 tahun 2002-2003, sisa-sisa saya sekolah itu satu ruangan penuh dengan buku. Ketika saya S3, saya cuma membeli buku dua, itu pun yang berbahasa Indonesia. Sisanya saya mendownload buku, kemudian misalnya join nama teman untuk membeli akun sebuah buku. Jadi satu buku itu kita bisa beli bersama-sama. Dan kemudian kita bisa akses dalam bentuk file. Sekarang di era pandemi, kita kan harus selalu positive thinking dan optimis ya. Positifnya adalah bagaimana kemudian para siswa dulu bangun pagi, mandi dan lain sebagainya, susah dibanguninnya, kemudian pergi ke sekolah. Sekarang kita bisa sekolah secara online.
Walaupun pasti banyak yang mengeluh ya, karena pengen sekolah lagi secara offline, tapi kita ambil positifnya ya. Sampai kemudian muncul joke-nya, kalau dulu bolos itu seperti ini, kalau sekarang bolos itu tidak keluar kameranya gitu. Maka teman-teman kalau lagi sekolah itu harus muncul wajahnya di kamera ya. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa dan Pak Samuel bahwa literasi Indonesia terhadap digital sudah amat sangat tinggi, 3,37 ya kalau nggak salah. Penggunaan internet di Sumatera Utara itu yang kedua setelah Jawa. Bagaimana kemudian hidup kita sekarang sangat tergantung dengan internet? Ya, apalagi dengan belajar online ya, bahkan kita pun mengakses pelajaran kelas itu melalui internet, media berbasis internet. Jadi boleh dong, bahkan udah lama sebetulnya kita mengatakan selamat datang di era digital. Kak Eko tadi sampaikan sekarang udah eranya 5.0, bukan lagi 4.0, tapi 5.0. Kita sudah tidak melewati masa di mana kita mengatakan selamat datang pada era digital, kita sudah menjalaninya dan kita sudah harusnya beradaptasi dengan cara yang lebih manusiawi. Nah, kalau ditanya apa sih digital culture itu? Nah, ini ada satu konsep digital, saya ambil dari satu jurnal internasional, digital culture is a concept that technology and the internet are shaping the way that we interact as human. Jadi kita berinteraksi itu sekarang berdasarkan media berbasis internet dan teknologi. Nah, semua itu mengatur interaksi sesama manusia. Bagaimana kemudian sekarang, kalau teman tadi kita, saya tunjukin gambar Nokia zaman dulu ya, bagaimana kalau dulu kirim WhatsApp, SMS ya, SMS itu harus diirit-irit kata-katanya karena satu SMS mahal sekali. Sekarang orang kemudian bisa mengirim pesan ke siapa aja, di mana saja, dengan sangat murah, bahkan tanda petik gratis. Karena setelah memiliki paket internet, kita bisa melakukan itu semua. Bentuk interaksi kita berubah. Kemudian interaksi tersebut nanti kita bahas positif negatifnya dalam mendapatkan manfaat media digital. Orang-orang yang ada di dalam dunia pendidikan mendapatkan secara optimum manfaat media digital. Tadi saya sedikit sudah sampaikan misalnya apa? Misalnya perpustakaan bisa pindah ke dalam laptop kita, bisa pindah ke dalam handphone kita. Yang dulu harus dikeluarkan biaya yang sangat mahal untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pengetahuan, sekarang kita mendapatkannya dengan gratis. Mungkin adik-adik di sini atau teman-teman di sini atau kakak dan ibu guru, ini kemudian dulu misalnya membeli koran, sekarang kita bisa mengakses koran secara digital. Kita mendapatkan manfaat yang nyaris unlimited. Tadi Kak Eko sampaikan e-commerce, orang bisa berjualan, orang bisa di dalam rumah tapi tetap mendapatkan uang. Orang bisa produktif, media sosial sangat tanggap menangkap ini. Bagaimana kemudian orang bisa menghasilkan, bisa meng-create pekerjaan, menghasilkan penghasilan melalui media. Nah, tadi juga disampaikan ada membangun budaya baru. Membangun budaya baru ini, karena budaya itu sesuatu hal yang bisa punya dua sisi ya, ada yang negatif, ada yang positif. Secara positif, kita harusnya di generasi sekarang lebih kreatif, jauh lebih kreatif daripada generasi zaman dulu. Kenapa? Karena fasilitasnya ada. Sesuatu yang menghambat di zaman dulu, sekarang tidak ada lagi. Informasi begitu mudah untuk didapatkan. Jadi kalau karena saya dan tadi Kak Eko juga ada sama-sama di bidang komunikasi, bagaimana kemudian di zaman dulu komunikasi akses terhadap media adalah simbol dari kekuatan, dari kekuasaan. Kalau orang bisa mengakses media, dia bisa mengakses informasi lebih banyak dibanding orang lain dan kemudian dia bisa mengakses hal yang lebih banyak lagi karena dia tahu informasi. Sekarang semua orang bisa mengakses informasi. Jadi hambatan tersebut sudah terlewati. Namun pastinya ada efek yang lain. Misalnya tadi, kita
sebelumnya kita bisa mengirimkan pesan itu lewat SMS atau nelpon ke luar negeri. Aduh, saya sampai udah lupa ya namanya. Jadi dulu tuh hanya nelpon ke luar negeri gratis, itu ada satu medianya, Skype. Skype namanya. Sekarang kita bisa nelpon kapanpun pakai video call. Tidak peduli orangnya di samping kamar kita, atau di depan kita, atau ada di benua lain. Kita bisa berinteraksi dengan orang, bisa berkoneksi dengan orang. Dengan sangat mudah. Hari ini kita Zoom Meet. Sebagian besar peserta ada di Sumatera. Saya ada di sini. Kita bisa bertemu kapan saja, di mana saja. Dengan placeless atau timeless. Bisa kapan aja, di mana saja. Namun itu, tadi misalnya di SMS, orang di Skype, di SMS. Karena berbayar, kemudian kita berhati-hati mengeluarkan pesan. Menulis pesan dengan hati-hati, menyusun kata-kata dengan baik. Ketika gratis, muncullah kebiasaan baru. Menulis asal, apalagi sekarang WhatsApp menyediakan alat untuk menghapus ya. Misalnya asal kita terbiasa menulis dengan kata-kata yang sedikit. Ya, oh gitu, ini saya mau bicara. Maksud saya adalah terus aja tiap message. Dan kadang kita lupa bahwa message itu kadang-kadang terkirimnya tidak seperti saat kita mengirim. Jadi ketika terbaca di sana, kemudian hasilnya berbeda. Pengertiannya bisa berbeda. Budaya komunikasi yang baru itu buat saya sebagai dosen terasa sekali pada saat mahasiswa membuat karya tulis. Kemampuan menulis mahasiswa itu menjadi relatif berkurang di zaman dulu. Karena terbiasa menuliskan kata-kata atau berkomunikasi dengan kata-kata dengan pola yang kurang bagus. Seperti itu. Berikutnya. Nah, mohon maaf untuk waktunya tersisa 5 menit ya, Kak. Ya ampun, belum apa-apa ya. Nah, bagaimana dengan pelajar? Pintu komunikasi antarbangsa, pintu ilmu pengetahuan. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Ingat resikonya ya. Penipuan, penyebaran terorisme, pelunturan budaya lokal, Kopas Modeon, saya sampaikan Kopas Modeon ya, pasti banyak yang mengalami itu, kecanduan media online, hyperreality itu apa? Kenyataannya nggak sebesar itu, tapi kita karena di media dibuat seperti itu, kita merasa wow gitu. Pornografi, less social skill. Banyak kan di sini sekarang masalah yang dihadapi orang tua adalah anak kurang bergaul. Apa itu literasi digital? Itu secara singkat saya sampaikan dengan cerdas menggunakan, cerdas memilih. Mau milih yang mana? Pilihan banyak, unlimited. Cerdas menolak. Waktu kita mengatakan itu tidak perlu, tolak. Ini literasi digital, saya pakai konsep yang paling baru dari Promethean. Secara simpel adalah ini. Siswa itu menggunakan media mendapatkan dalam melalui kelas online, sumber informasi online, ruang belajar online, sumber buku online, hiburan murah, tapi yang sehat ya, menambah jejaring, efektivitas waktu, efisiensi waktu. Ini semuanya diperoleh oleh mahasiswa, oleh siswa ya. Gimana caranya supaya kita cerdas secara literasi, supaya kita mendapatkan informasi secara aman? Oke. Saya memberikan saran. Satu, mungkin sudah jarang ada yang nanya, cita-citamu apa? Kalau menurut saya, hidup kita tuh akan terarah kalau kita punya tujuan. Kita akan, semua manusia di muka bumi ini punya waktu hanya 24 jam. Dengan memiliki cita-cita, kita memiliki skala prioritas. Mau apa dulu? Drakor memang keren, game memang menarik, tetapi apa tujuan kita? Memiliki prinsip hidup. Kenapa? Ini karena memang sasarannya adalah siswa ya. Kalau dengan parents kan masih beda. Untuk siswa, pengamanan itu banyak. Cara mengamankan itu banyak. Tetapi kan akun kids itu kan hanya untuk 12 tahun. Setelah itu. Dan siswa itu advance-nya, aduh. Dia bisa mengakali semua barrier-barrier yang dibuat oleh orang tuanya atau orang gurunya. Maka ketika ditekankan kepada siswa untuk mengambil keputusan, miliki prinsip hidup ya. Kenapa? Kita karena di tangan kita. Kadang orang tua tidak tahu, kadang guru tidak tahu.
apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita lakukan, cara kita mengatur waktu kita, maka miliki prinsip hidup. Mana yang mau kita lihat, mana yang mau kita tidak lihat. Mana yang mau kita sebarkan kepada orang lain, mana yang tidak mau kita sebarkan. Jangan lelah menambah ilmu. Kadang literasi dalam artian mau membaca dengan teliti saja, kita tidak mau. Karena informasi melimpah. Kemudian membaca singkat-singkat, main sebar. Membaca singkat-singkat, main merasa mengerti. Itu tadi ya, hiperrealitas, less kemampuan sosial juga. Kemudian pegang etika. Anggap komunikasi formal di dalam media itu adalah komunikasi. UU ITE menganggap komunikasi tertulis itu adalah komunikasi lisan. Jadi ketika teman-teman semua, Bapak dan Ibu, menulis sesuatu di media sosial, itu kena UU ITE. Maka pegang etika. Berbicara kasar, itu sekarang, kalau dulu hanya dikatakan, sekarang terdokumentasikan. Sadar keragaman. Ketika kita menggunakan media sosial, ketika kita menggunakan media online, apapun yang kita sampaikan, itu tidak lagi menjadi ranah pribadi, tetapi menjadi ranah publik. Jadi mohon diingat ketika kemudian kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pendapat pribadi, yang kemudian kita tidak sadar di luar manusia itu beragam, etnis, agama, lain sebagainya. Pegang teguh bahwa kita itu punya etika, kita sadar bahwa yang membaca itu beragam, kita sadar bahwa keragaman itu penting untuk dipelihara sebagai bentuk, sebagai dandasan untuk persatuan. Fokus pada proses bukan hasil. Ini catatan saya sebagai dosen ya. Jangan kopas. Jangan kopas. Kopas itu tugasmu selesai, Dek. Tugas teman-teman selesai, tetapi apa yang diperoleh? Ilmu? Tidak ada. Berikutnya, yang paling akhir, the last but not the least, adalah pertebal iman. Karena dengan itu semua, hal-hal yang menjadi negatif dari media sosial, dari media digital bisa berkurang. Oke. Dan yang terakhir, saran saya adalah tetap bergaul, tetap berolahraga offline. Ini seolah-olah kesannya adalah sebuah saran yang biasa-biasa saja. Namun tahu tidak bahwa bahaya terbesar dari dunia digital adalah kita kehilangan kemampuan sosial, kemampuan bergaul, kemampuan menghadapi realita dalam dunia yang sebenarnya. Itu mungkin barangkali kakak, moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Kak Agustina. Wah, ternyata Kak Agustina ini satu alma mater ya sama saya, Kak. Walaupun kakak udah... Dari UI juga. Tapi saya baru S1, Kak. Jadi doain Kak, semoga bisa nyusul Kak Agustina juga nanti. Amin. Ya, nah, tadi luar biasa sekali ya ini materi yang disampaikan oleh Kak Agustina, bagaimana sih tentang positif dan negatif di era digital ini ya, Kak. Dan tadi juga Kak Agustina ini udah ngasih strategi nih, teman-teman, yang bisa digunakan oleh teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Apa aja sih strategi yang bisa digunakan pada kita untuk menghadapi era digital ini, seperti memiliki prinsip, mempunyai cita-cita, mempertebal iman, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini mendapatkan banyak sekali insight dan juga manfaat dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Semoga kita dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Agustina atas penyampaian materinya yang luar biasa menarik. Tapi sayang karena keterbatasan waktu jadi kurang puas ya teman-teman rasanya ya. Nanti baik, ada sesi tanya jawab. Ya, betul. Nanti jadi teman-teman apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Agustina, dipersilakan untuk menggunakan fitur kolom chat karena nanti akan dipilih, kemudian bisa bertanya langsung kepada Kak Agustina. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Syahrul Wirda MM selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Syahrul hari ini kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Pak. Ya, baik. Kepada Pak Syahrul dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali apabila waktu tersisa 5 menit ya, Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati para narasumber, itu Pak Eko Puji, masuk Pak Dirjen yang sudah menyampaikan materinya dalam pembukaan, kemudian sebentar ini Ibu Justina yang cukup bernas. Bagaimana cara penggunaan digital di era yang sangat modern ini. Pada kesempatan ini, kami, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, juga untuk berbagi dan menyampaikan beberapa hal tersangkut dengan penggunaan atau yang era digitalisasi. Saya diberi tema atau judul etika digital. Pak, di zaman yang canggih ini, di zaman mudah kita dapatkan informasi, mudah kita temukan. Dan kalau kita bandingkan dengan masa-masa lalu, yang merupakan masa lalu itu adalah sejarah atau kenangan, dan masa sekarang adalah kenyataan yang harus kita hadapi, dan masa datang adalah harapan, impian yang harus kita capai. Pada saat ini hampir semua orang menggunakan perangkat yang namanya digital. Segala informasi mudah kita dapat, baik yang positif apalagi yang negatif, hanya dengan mengklik di ujung jari kita, kita sudah bisa mengakses informasi-informasi dunia. Maka alangkah beruntungnya lah generasi hari ini yang serba mudah mendapatkan informasi-informasi itu. Digital menjadi penting karena dipastikan akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Baik perubahan itu dari segi pencapaian intelektual melalui ilmu pengetahuan, maupun perubahan dari segi tingkah laku juga akan bisa kita lihat. Apalagi juga perubahan memudahkan mencari pekerjaan-pekerjaan, informasi dalam mencari-mencari pekerjaan, dan melanjutkan pendidikan-pendidikan tanpa repot seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Kita hanya bisa berbicara lewat jarak jauh, tidak perlu lagi face-to-face, maka itu adalah kemudahan yang dihasilkan oleh digitalisasi ini. Apalagi di masa pandemi ini, semuanya serba terbatas. Seperti belajar. Dengan adanya alat komunikasi ini, kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar dalam bentuk jarak jauh. Tidak harus ketemu. Di satu sisi itu sangat membantu di zaman pandemi ini karena harus kita melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M tambah 1D, yaitu menjaga, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak memobilisasi kerumunan, dan selalulah berdoa. Begitu mudahnya kita dalam menimba pengetahuan dan melakukan perubahan-perubahan di saat yang
era digitalisasi ini. Nah, harus dihadapi oleh generasi muda hari ini, termasuk masyarakat, dengan mudahnya segala akses yang telah disampaikan lewat internet secara masif, maka dia juga membawa dampak positif dan dampak negatif yang merupakan menjadi racun dalam kehidupan masyarakat kalau tidak bisa memilah dan memilih. Tidak bisa menyaring informasi-informasi yang disampaikan oleh digital tersebut atau internet tersebut. Jadi tadi Ibu Kustina sudah menyampaikan cerdas memilih, cerdas menggunakan, dan cerdas menolak. Nah, di samping manfaat yang diperoleh dari satu sisi, pada sisi lain masyarakat diharapkan pada sebuah atau dihadapkan kepada sebuah kebimbangan, keraguan, bahkan kecemasan, terutama generasi-generasi muda kita yang belum mempunyai filter yang begitu kuat. Maka kita lihat di dalam era yang serba daring sekarang dalam belajar, maka memang di satu sisi belum mendapatkan efektivitas yang sempurna dalam pelaksanaan belajar mengajar. Dan kita juga melihat anak-anak kita yang memakai alat komunikasi jarak jauh ini, kadang-kadang dia belajar atau mengikuti pelajaran dengan santai, tidak begitu siap sebagai seorang yang pelajar, kadang-kadang sambil tiduran, kadang-kadang sambil ngobrol dengan teman di sekitarnya. Dan ini juga menjadikan suatu hal yang akan melemahkan dari pelajaran-pelajaran yang dia terima karena ketidaksiapan. Dan juga tidak jarang kita lihat anak-anak yang memakai alat-alat komunikasi ini, dia menemukan hal-hal yang dia senangi, akhirnya apa yang diikuti di dalam pelajarannya tidak serius dia mengikuti. Ini salah satu bentuk negatif yang dilakukan atau yang dipengaruhi oleh penggunaan digital ini atau alat-alat dari informasi-informasi melalui ini. Maka kami ingin meninjau di sini bagaimana seorang pelajar atau masyarakat dalam mempergunakan alat-alat digital, alat-alat informasi-informasi. Jadi kita perlu mempunyai adab, mempunyai etika, yaitu sebagaimana kita tidak cepat percaya dari kiriman-kiriman melalui WA, melalui WhatsApp, melalui Twitter dan sebagainya terhadap berita-berita yang kita terima. Tapi harus kita menyaring dan kita harus memfilter, kemudian baru kita ambil kesimpulan. Inilah etika yang harus diperhatikan oleh orang yang menggunakan alat-alat teknologi yang canggih saat ini. Dan banyak kita lihat berita-berita hoax yang terjadi dari akibat dari men-share, akibat dari membaca tulisan-tulisan melalui WA atau melalui internet, kemudian dia kirim ke orang lain sehingga menimbulkan kegelisahan-kegelisahan. Maka inilah perlu bagi generasi, perlu bagi masyarakat, apabila membaca tulisan-tulisan, apabila mendengar berita-berita yang belum tentu kebenarannya, harus disaring terlebih dahulu, baru kita berkomentar dan baru kita share kepada orang lain.
Maka dalam hal ini etika digital digital yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesadaran penuh dalam berperilaku. Dan dengan kata lain, aktivitas bermedia digital harus memiliki tujuan. Jadi untuk apa kita melakukan komunikasi, mengapa kita melakukan tulisan-tulisan yang seperti itu, harus punya tujuan tertentu. Yang tujuannya tentu kita harapkan adalah untuk memberikan penyebaran informasi-informasi kepada orang lain, informasi itu yang positif. Informasi itu yang membawa kedamaian. Informasi itu yang membawa kemajuan terhadap orang lain untuk perubahan-perubahan yang lebih baik. Jadi itu harus ada kesadaran yang penuh, perilaku yang baik, bahwa informasi ini tujuannya adalah untuk membawa kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, bukan untuk menimbulkan fitnah. Kemudian yang kedua, integritas. Hal ini diperlukan mengingat ranah digital rentan terhadap manipulasi. Jadi kita harus bertanggung jawab, harus kita sadari sewaktu kita menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, itu akan mendapatkan pengaruh negatif terhadap orang lain dan malah akan bisa menghilangkan, bisa saja mengakibatkan kehilangan nyawa, kehilangan popularitas, dan lain-lain sebagainya. Maka integritas bagi seseorang yang mempunyai atau yang mempergunakan alat-alat komunikasi ini harus dituntut. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab akibat yang timbul media digital. Jadi bukan asal nulis, asal bunyi, asal ngomong. Tapi apa yang kita share, apa yang kita perbuat, harus dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian juga memperhatikan aspek kebijakan aktivitas bermedia digital. Memiliki manfaat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, akhlak, etika, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka betul-betul digital, alat-alat komunikasi akan bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sikap dan pemahaman teknologi, punya teknologi yang cerdas, tidak lantas membuat masyarakat cerdas. Karena siapa masyarakat yang punya teknologi yang cerdas tapi tidak membuat masyarakat cerdas adalah orang yang tidak bisa mempergunakan alat-alat itu dengan baik. Jadi kecerdasan mempergunakan digital harus diiringi dengan etika, dengan kesantunan, diiringi dengan kesalehan sosial agar manfaat dari era digital ini betul-betul terasa dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga kita melihat di era digital ini banyak pengaruh-pengaruh yang terjadi di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kalau ditinjau dari segi agama, itu banyak ajaran-ajaran yang kadang-kadang dipertontonkan oleh pihak-pihak tertentu yang menyalahi dari ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang dan sudah diatur berdasarkan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Maka juga diperlukan di era digitalisasi ini, yaitu bagaimana menciptakan moderasi beragama. Kita harus tahu dengan digital ini, kita bisa menguatkan
moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kita dianjurkan dalam menjalankan agama itu harus ada toleransi antara satu agama dengan agama yang lain. Maka dengan adanya alat-alat seperti ini, tentu akan memudahkan bagaimana kita bertindak, berbuat, dan berlaku untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling memberikan peluang bagi agama-agama yang lain yang sudah diakui oleh negara kita dalam melaksanakan kegiatan dan ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita ingin menyampaikan cara menanamkan moderasi beragama di tengah masyarakat di era digitalisasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Jadi kita berharap setiap agama akan menampilkan nilai-nilai terbaik bagi agamanya masing-masing. Jadi beragama yang baik itu akan bisa kita tampilkan, akan bisa kita share, kita tulis, kita sebarkan kepada masyarakat. Namanya kalau Islam, inilah agama Islam. Agama yang membawa rahmatan lil alamin. Kalau Kristen juga menampilkan inilah agama Kristen yang membawakan kedamaian untuk kehidupan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Jadi melalui era digital ini bisa dilakukan hal yang seperti itu. Sehingga tidak saling menuding dan menjelekkan satu agama dengan agama yang lain. Kemudian juga membawa mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak memicu kericuhan atau kegaduhan dengan adanya alat-alat komunikasi yang mudah didapat oleh masyarakat, informasi-informasi yang mudah didapat oleh masyarakat. Kemudian juga kita harus melakukan banyak dialog dengan masyarakat, baik di lingkungan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, atau kalau dalam Islam mungkin namanya itu majelis taklim, perkumpulan-perkumpulan wirid, yasinan, dan lain-lain sebagainya, dan juga termasuk di rumah-rumah ibadah dan sekolah-sekolah atau tempat kerja yang lain. Kemudian juga kita berharap nanti di dalam moderasi beragama ini bisa kita maksimalkan fungsi keluarga sebagai kunci pembaharuan karakter yang positif. Artinya setiap keluarga, dia memahami bahwa dia hidup di tengah-tengah masyarakat, komunitas yang begitu banyak, maka dia harus saling menghargai. Kemudian sebelum saya menutup pertemuan ini, saya ingin mengungkapkan firman Allah. Jadi bagi orang yang beragama Islam, ini tuntunan kita dalam menerima dan menyampaikan berita. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang orang fasik yang datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu sendiri. Surat Al-Hujurat ayat 6, surat yang ke-49. Artinya begini, firman Allah mengisyaratkan kita setiap berita yang kita terima, yang kita perdapat, apakah itu melalui tulisan, melalui pesan singkat, atau melalui cerita yang disampaikan lewat telepon, seorang yang beriman, berita itu harus diseleksi, harus tabayun, harus diteliti, check and recheck apakah berita ini benar atau tidak, sebelum kita menyebarkan berita itu kepada orang lain.
kalau ini menjadi perhatian kita, menjadi prinsip kita di dalam menggunakan alat-alat komunikasi di era digital ini, maka akan selamatlah bangsa dan negara ini dan masyarakat ini dari fitnah-fitnah yang akan membawa kepada perpecahan dan perpecahan dan perceraian-perceraian di antara kita masyarakat. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi, marilah kita masyarakat yang menggunakan digitalisasi ini, alat-alat informasi ini dengan cerdas, dengan bisa memilih dan memilah, kemudian bisa menolak kalau itu hal-hal yang baik. Yang tidak baik, mari kita tolak. Kalau yang baik, mari kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan agar kita di dalam mempergunakan alat-alat yang canggih ini betul-betul berdampak positif dalam kehidupan kita. Jadi digital bisa membawa kemajuan yang positif dan juga bisa mensengsarakan kalau kita tidak bisa memilih dan memilah kepada yang lebih baik. Saya rasa sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Syahrul atas pemaparan materi yang luar biasa. Sedikit menyimpulkan dari pemaparan materi Pak Syahrul tadi menyebutkan bahwa dengan adanya kemajuan kecerdasan teknologi tidak memastikan kecerdasan masyarakat itu ikut berkembang, sehingga dengan adanya literasi digital ini untuk melakukan yang namanya pengembangan diri seperti melakukan literasi digital yang ini kan, juga hal-hal lain yang dapat kita lakukan seperti menyaring informasi sebelum kita menyebarkan segala informasi ataupun menggunakan media sosial dengan memperhatikan etika digital. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Syahrul atas paparan materinya yang luar biasa. Untuk paparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Haji Erwin Pinayungan Dasopan MSI selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Goji. Salam sehat. Selamat pagi juga, Pak Erwin. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sama seperti mudah-mudahan kawan-kawan yang ikut tergabung dalam webinar yang kita laksanakan pagi hari menjelang siang yang berbagi. Baik, pada Pak Erwin dipersilahkan untuk memaparkan materi selama 20 menit ya Pak, dan izinkan saya untuk mengingatkan apabila waktu tersisa 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat dan saya hormati seluruh narasumber. Yang paling utama tentu yang sama kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Yang tadi baru memaparkan materi berkaitan dengan tentang webinar kita yang kita laksanakan di siang hari ini. Kemudian narasumber lainnya yaitu Pak Dr. Andus Eko Pamuji selaku Sekretaris PWI Jawa Timur dan Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia Jawa Timur. Kemudian narasumber yang kedua Ibu Dr. Agustina M. Purnomo yang juga tadi telah memberikan materi sama yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan terutama tentu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diberikan oleh moderator kita Pak Ghazi MR Fauzan. Nah, tentu yang paling utama tentu yang saya lihat tadi beberapa ini dari yang hadir banyak dari kepala madrasah. Saya ucapkan terima kasih terutama di tokoh di
Kota Medan ini saya lihat, pesertanya banyak aktif, dan yang saya banggakan seluruh unsur tenaga pendidik, baik guru yang juga tergabung dalam kegiatan yang kita laksanakan, dan seluruh anak-anak kami, para siswa-siswi, madrasah yang kita banggakan. Pertama tentu, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di tengah-tengah pandemi kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan, kemudian kita masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam kesempatan ini, walaupun dalam proses daring. Kita berharap tentu proses pembelajaran tatap muka nanti akan segera dilaksanakan. Ini memang menjadi harapan kita bersama. Kemudian selawat berangkat salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Sebagai kaum, sebagai pengikut, kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, saya pikir karena memang waktu yang terbatas, saya diberikan kesempatan dengan moderator pada hari ini, yaitu tentang menggali skill pembelajaran di era digital. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Erwin Pinayungan Dasopang. Karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hari ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Bisa nanti dilihat data pribadi. Nah, untuk itu kita masuk langsung ke materi, yaitu apa itu literasi. Gali sedikit. Literasi apa beda dengan membaca dan menulis? Literasi yang kita terapkan adalah bukan sekedar membaca teks tertulis atau bukan sekedar menulis huruf demi huruf, kata demi kata, dan seterusnya. Literasi juga bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis. Tapi sebenarnya literasi adalah kemampuan memahami dan memaknai setiap berita yang kita terima, baik info-info di bidang agama, politik, terutama info-info terkait masalah pengembangan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, seluruh elemen dan seluruh anak-anak, siswa terutama kita di madrasah, berharap nanti untuk bisa memahami tentang berita-berita yang masuk melalui katakanlah handphonenya atau media-media yang mengirimkan data-data berkenaan dengan informasi-informasi. Lebih dari itu, tentu literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Artinya memang kita dituntun untuk lebih memahami dan memilah-milah berita untuk tidak berita yang ada atau konten yang ada itu tidak dimaknai secara sepotong-sepotong. Tapi berita yang masuk kepada kita harus kita cerna dan kita lihat dulu sampai akhir apa yang menjadi isi dan tema makna dari informasi yang kita dapatkan. Menurut data dari sumber Jakarta, yaitu berita1.com, setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar berita hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai dengan 36% saja yang mampu mengenali hoax. Tentu inilah, karena memang tadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca atau menulis, tapi memang memaknai atau memahami isi dari berita yang hari ini kita dapatkan. Oleh karenanya, kita berharap dalam pertemuan ini nanti ada pembaruan-pembaruan atau informasi-informasi terbaru yang kita dapatkan agar kita memang membacanya secara utuh. Kemudian
memaknai seutuhnya berita itu berkenaan dengan apa, terutama pengembangan mutu pembelajaran bagi anak-anak siswa kita. Kebanyakan berita hoax yang ditemukan yaitu pasti terkait masalah isu politik, kesehatan, dan agama. Demikian memang temuan survei Kata Data Insight Center atau KIC yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Cyber Kreasi. Nah, oleh karenanya kita berharap apapun yang menjadi sumber pemberitaan yang kita dapatkan agar dibaca sampai dengan tuntas untuk tidak nanti pada akhirnya berasumsi pada berita-berita hoax. Kemudian, lanjut. Indonesia menempati ranking 62 dari 70 negara dalam literasi digital. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economy, CEO Operation and Development pada tahun 2019. Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia ditengerai karena selama memang berpuluh-puluh tahun bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini hanya berkutat pada sisi hilir. Artinya memang masyarakat ya harus terus dihakimi sebagai masyarakat yang tentang rendah nilai budaya untuk membaca. Nah, tentu sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal, kita berharap memang berita yang kita terima atau informasi yang kita dapatkan harus memang benar-benar kita maknai dan kita teliti, dan kalau perlu memang dibaca sampai dengan tuntas, akhirnya kita memahami apa isi dan konten berita tersebut. Maka perlu adanya sisi hulu, termasuk peran negara hadir pada saat ini menghadirkan buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini sudah memang dituangkan oleh pemerintah, terutama nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nanti ada laman atau situs-situs tentang web-web yang bisa di-download. Nanti memang dalam materi kita ini nanti akan kita paparkan beberapa situs yang resmi, laman resmi untuk bisa diakses anak-anak sekalian dalam pengembangan mutu pembelajaran yang kita harapkan pada saat ini. Kemudian cara meningkatkan skill ya pembelajaran di dunia digital. Tentu era dunia digital yang hari ini tidak terlepas dari kemanfaatan kemajuan teknologi. Pembelajaran saat ini memang kita laksanakan secara daring atau online. Ada sebagian memang anak-anak juga kita berharap ke depan sudah memahami betul tentang pemanfaatan kemajuan teknologi ini. Gunakan Android, laptop atau komputer PC untuk belajar, bukan untuk bermain game. Ini tuntutan kita, jadi jangan salah memanfaatkan tentang kemajuan teknologi. Kemudian anak-anak kita tentu dituntut pada saat ini untuk mencermati alaman situs. Bagaimana tadi saya sampaikan, harus pandai dan jeli dalam mencermati alaman situs, baik bahan informasi, dan pada akhirnya kita berharap tidak terkecoh dengan alamat-alamat situs yang abal-abal yang mengakibatkan berita-berita hoax, sehingga nanti tidak ada fungsi dan tidak ada kegunaannya untuk media pembelajaran bagi anak-anak kita. Kemudian saring sebelum sharing. Nah, artinya ada istilah jangan lebih cepat. Belum lagi dibaca berita yang kita terima sudah kasih like jempol. Belum lagi mencerna apa isi informasi berita yang kita dapatkan, sudah men-share atau meneruskan. Nah, tentu berita-berita seperti ini harus kita sharing. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan skill pembelajaran di dunia
digital. Tentu pada era dunia digital yang hari ini kita harapkan dituntun kepada siswa dan siswi untuk bisa mengatur waktu. Jangan terlena dengan hiruk pikuk dunia maya, atur waktu Anda sekalian untuk kapan bisa belajar, beraktivitas yang lain dalam upaya-upaya misalnya mengembangkan diri dan kapan beristirahat, dan jangan terlalu lama tentu menatap HP dari Ananda sekalian. Nanti bisa juga ini menyebabkan gangguan mata, kemudian banyak lagi penyakit-penyakit mungkin yang berdampak ketika penggunaan Android memang terus dilakukan jika tidak diatur dalam waktu yang tidak begitu baik. Ada 23 sumber media pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama proses pembelajaran jarak jauh. Nah, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah di masa pandemi darurat penyebaran COVID-19. Nah, ini bisa diakses nanti oleh Ananda sekalian. 23 sumber laman, yaitu termasuk rumah belajar oleh Pusdatin, Kemendikbud, dan lain sebagainya. Ini bisa kita tampilkan dalam media hari ini, webinar kita ini. Tentu ini bisa kita sepakati, Ananda sekalian nanti dalam menerima dan mengakses berita, terutama mendapatkan materi-materi pembelajaran berdasarkan laman yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terakhir sebelum saya menutup, kita berharap kepada Ananda sekalian, para siswi atau khususnya siswa-siswi madrasah di Sumatera Utara, menjadi produsen, bukan hanya menjadi konsumen. Artinya jangan takut salah, jika mencoba dan berhasil, pasti tentu kita senang. Memaknai bahwa harus Ananda ini kita apa ini menghasilkan sesuatu, kalau jangan takut salah. Artinya kalau selama ini ada pemberitaan atau apa, selama Ananda juga harus memberikan informasi-informasi atau konten terbaru dalam media pembelajaran. Dan jangan takut salah. Kemudian jangan lekas menyerah. Kalaupun kita sudah memberikan informasi baru atau memberikan konten-konten baru terkait apa yang kita laksanakan, jangan lemah dengan kritikan. Kadang-kadang media sekarang ketika kita mengupload berita, ya mudah memang orang untuk mengkritik informasi. Pelemahan pemerintah terutama dan isu-isu politik kebangsaan. Kita berharap Anda bisa memilah-milah berita. Ya kalau memang siswa-siswi tentu kita ambil saja untuk bisa nanti menjadikan atau mencari informasi-informasi media belajar dibandingkan dengan nanti mencari info-info atau isu-isu hoax atau berita-berita hoax yang selama ini mungkin mudah kita dapatkan atau kita akses. Nah, kemudian kita berharap media digital untuk bisa membantu pengembangan potensi diri dalam upaya meningkatkan program pembelajaran Ananda sekalian. Bisa nanti mengakses laman-laman beasiswa dan sebagainya, atau media dijadikan hal-hal yang positif untuk Ananda sekalian. Saya pikir ini, saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Erwin atas paparan materinya yang luar biasa, ya, teman-teman. Mendapatkan insight-insight baru bagaimana sih cara untuk meningkatkan skill kita dalam bermedia sosial. Seperti yang tadi sudah Bapak Erwin jelaskan, seperti kita harus memanfaatkan adanya kemajuan teknologi, kemudian cermati alamat situs, terus kemudian nih ada kata-kata yang sangat sering muncul, yaitu saring sebelum sharing, ya Pak Erwin. Jadi di mana setiap informasi ini ada baiknya yang kita terima itu segala informasinya kita saring terlebih dahulu. Apakah ini beritanya benar atau tidak? Kemudian ini hoax atau bukan? Kemudian jangan lupa untuk membaca suatu informasi ini secara lengkap, karena terkadang sebuah informasi ketika kita membaca hanya setengah-setengah itu bisa menjadi sebuah informasi yang kurang valid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Erwin atas paparan materinya yang luar biasa. Di sini terdapat beberapa pertanyaan Pak Erwin yang nanti tanya jawab, sehingga kita setelah ini akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Erwin. Baik, tadi pemaparan materi sudah, tentunya banyak sekali teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan yang ingin diajukan kepada para narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Pak Eko. Untuk Kak Hovifah Azhari, apakah sudah bergabung bersama kami? Kak Hovifah. Saya ulangi kepada Kak Hovifah Azhari. Kepada Kak Hovifah, dipersilakan Kak untuk bertanya langsung kepada Pak Eko. Jadi pada seperti yang kita ketahui, di era digital ini banyak remaja yang tergila-gila gadget, bukan hanya remaja tapi kalangan anak-anak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut dan apa kira-kira yang Bapak lakukan terhadap remaja dan anak-anak yang tergila-gila terhadap gadget? Terima kasih Pak. Ada Pak Eko, dipersilakan untuk pertanyaan dari Kak Hovifah. Sepertinya Pak Eko belum terhubung bersama kami. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Agustina, ya Kak, untuk menjawab kurang pertanyaan terputus, dari terputus di sini. Ya, halo Kak. Iya, terputus suaranya tadi. Oke, Kak, boleh bantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Hovifah tadi enggak, Kak? Kak, yang pertanyaan Kak Gazi terdengar jelas, Kak Hovifahnya yang terputus-putus. Baik. Mungkin saya bantu untuk mengajukan pertanyaannya lagi, ya, Kak. Ya. Jadi, Hovifah bertanya nih, bagaimana pendapat Kakak mengenai remaja yang tergila-gila dengan gadget, Kak? Karena kan gadget ini kan udah nggak hanya ke remaja, tapi sekarang juga udah ke anak-anak gitu. Nah, gimana sih pandangan Kakak terhadap anak-anak yang udah kecanduan gadget, dan apa yang akan Kakak lakukan terhadap orang yang sudah kecanduan dengan gadget nih, Kak? Kecanduan gadget itu udah menjadi suatu topik tersendiri ya, untuk bahkan saya kemarin tracking sedikit informasinya, tapi harus lebih jelas lagi saya cari, bahwa itu bisa phone addicted atau media addicted itu bisa masukkan ke mental health nggak, itu dalam proses ya, atau udah ya, kemarin saya bacanya tahun 2020 dia masih dalam proses. Nah, oke. Terus kemudian jadi
kalau kita cari secara penjelasan yang lebih umum saja ya, bagaimana kemudian kita bisa sampai melupakan hal-hal yang lebih penting dibandingkan dengan main HP. Karena HP ini sekarang bukan hanya bukan hanya media sosial, di dalamnya adalah media hiburan dan hampir semua media termasuk belanja. Jadi beberapa kasus misalnya orang-orang yang punya masalah mental dalam pembelanjaan yang berlebihan, kan ada ya, seperti itu istilahnya apa, saya lupa. Jadi orang yang lupa diri ketika melihat barang, itu kemudian fenomenanya terjadi juga pada saat fenomena belanja online. Jadi beli terus, begitu nyampe kadang-kadang barangnya tidak dibuka sama sekali, numpuk aja. Gitu. Terus kemudian kalau untuk remaja atau anak-anak, paling mudah adalah game. Susah untuk mengatakan jangan memulai memainkan game. Kalau saya sarannya itu. Karena hidup kita tanpa game dan sama game itu sama saja. Tetapi ketika sudah dimulai, ini Kak Gazi pasti pernah ngerasain ya Kak ya. Ketika sudah dimulai, itu menjadi kebutuhan. Ya, jadi kalau saya tipsnya, ketika yang belum mulai, itu jangan dimulai. Jangan coba-coba mengambil satu game, terus kemudian memainkannya. Nanti Anda akan masuk ke dalam sebuah lingkaran yang setiap hari penasaran, aduh levelnya belum naik, aduh ini gimana. Terus, padahal ketika game itu dimatikan, itu pasti ada terganggu dan tidak nyaman. Tetapi, percaya nggak ada sebuah teori psikologi, ini saya suka lupa nama ya, jadi harus searching-searching. Untuk mengubah habit orang, ternyata tidak perlu waktu yang lama. Dia hanya butuh 5 hari. Jadi ketika kemudian kita tadinya main game Mobile Legend, mungkin tiap hari, 5 hari berhasil menahan tidak main, itu kita bisa terhindar. Tapi jangan dimulai lagi. Jangan dari sekarang kalau ada yang nawarin, seru loh game ini. Ingat, aduh aku kalau misalnya udah mulai, aku nggak bisa berhenti. Nah ingat deh, itu. Karena saya pun seumur saya merasakan itu. Dari mulai dulu misalnya saya pernah waktu ya masih mudaan ya, 20-an waktu itu main frog. Itu sampai level tertinggi loh. Dikerjakan cuma dalam 3 hari. Jadi, maka kemudian saya punya tips, jangan dimulai. Nah, tapi kan tidak semua orang punya pengendalian diri cukup kuat. Sehingga tadi saya sampaikan adalah punyai tujuan hidup, punyai cita-cita. Dari sekarang, ingat nih ya, kalau mulai mau aneh-aneh, kalau saya suka begitu sama mahasiswa saya ya, kalau mulai mau aneh-aneh, lihat orang tuanya. Orang tua itu keinginannya tidak banyak. Hanya ingin lihat anaknya sukses, sekolahnya benar. Tidak macam-macam ya, artinya tidak aneh-aneh lah. Ingat, lebih baik lagi kalau kita bisa membuat orang tua tersenyum dengan nilai yang bagus. Jadi ketika kita punya tujuan, apalagi kalau sekarang udah punya cita-cita tuh, hebat. Saya mau jadi tentara, saya mau jadi dokter, saya mau jadi dosen, saya mau jadi apa, saya mau masuk perguruan tinggi A misalnya. Atau jadi adik kelasnya Kak Gazi di UI misalnya. Itu kemudian, atau adik kelas saya juga di UI dan IPB ya. Nah itu, kalau punya tujuan seperti itu, mau main game banyak, ingat ujian masuk perguruan tinggi yang diinginkan itu susah, mau masuk USU itu susah gitu ya. Fokuskan itu. Tapi tips yang paling simpel, karena kalau untuk remaja itu maunya yang simpel-simpel ya, tipsnya jangan yang ribet-ribet, adalah jangan mulai. Ketika dimulai, tidak akan mudah untuk berhenti. Itu sih. Nah, jadi buat teman-teman yang belum kecapean top, jadi supaya kalian itu nggak kecanduan gitu main game. Mungkin ini tadi karena pertanyaan ditujukan kepada Pak Eko dan Pak Eko sudah terhubung kembali bersama kami. Boleh Pak Eko ada yang jadi Kak Hoa ini bertanya gimana sih Pak kalau misalkan ada anak-anak remaja yang udah kecanduan dengan gadget, ini tanggapan Bapak seperti apa dan kecanduan dengan gadget itu apa yang akan Bapak lakukan?
Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang namanya kecanduan itu dimanapun tidak bagus. Kecanduan narkoba, kecanduan miras, kecanduan apapun termasuk kecanduan gadget. Kecanduan gadget itu artinya apa? Kita terlena sebenarnya. Terlena atas nilai-nilai yang nilai-nilai sosial yang selama ini telah dijalankan. Yang namanya kecanduan dimanapun selalu tidak baik. Itu yang kita sepakati bersama. Kalau kecanduan gadget itu artinya membabi buta, memain gadget mulai pagi sampai siang, malam, sore, mainan gadget terus. Kalau yang dimaksud kecanduan gadget seperti itu jelas tidak baik. Lalu bagaimana agar tidak kecanduan kan seperti itu? Nah, yang harus dilakukan adalah, ini kalau kita orang tua loh ya, kalau kita orang tua adalah segera menyadarkan anak itu atau remaja itu atau individu itu. Ini namanya mengontrol anak, mengontrol individu anak itu. Caranya bagaimana? Ya caranya kita yang namanya orang tua setiap hari harus tahu bagaimana perilaku dan sikap orang tua. Kalau anak itu sudah mencapai titik kecanduan yang tingkat tinggi seperti itu, coba kita kendalikan dengan cara ya kita tegur. Yang namanya orang tua ya kita tegur. Kalau anak itu masih anak SD, masih kecil itu masih bisa kita kendalikan. Tetapi ketika anak itu sudah mulai dewasa sedikit, SMA begitu, agak remaja tapi agak sudah mau dewasa gitu. Ya kita ajak bicara kalau dalam bahasa Jawa ayo digenah nih gitu loh. Diajak duduk bersama, diajak diskusi bersama mengenai buruk dan baiknya bermain gadget itu. Jangan-jangan nanti dia kecanduan gadget itu sebenarnya untuk belajar, itu kan bagus sebenarnya gitu loh. Jangan-jangan kita tidak tahu bahwa dia bermain gadget itu untuk mengaji, kita juga tidak tahu gitu loh. Makanya peran kontrol orang tua terhadap anak itu tetap harus dijalankan sampai anak itu sadar akan, sampai anak itu sadar akan kewajibannya, sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan ya hal-hal yang tidak baik, sadar dia hal-hal yang tidak baik, sadar akan hal-hal yang baik. Itu anak harus tahu juga. Nah, ketika anak belum mencapai titik itu, maka peran orang tua yang harus selalu melakukan kontrol kepada anak seperti itu. Jadi kontrol pada anak itu penting dan itu harus dilakukan ketika anak sudah kecanduan gadget. Bukan berarti gadgetnya itu harus kita sita, kita amankan, bukan, tetapi kita ajak bicara anak itu baik-baik. Baik loh ya, bukan tidak baik-baik. Kita ajak bicara baik-baik. Saya kira itu, Mas Gaji, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Jadi tipsnya adalah pembatasan ya Pak. Jadi gimana caranya kita mengkontrol segala sesuatu. Karena sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Sehingga dibutuhkan kontrol akan segala hal yang kita lakukan. Terima kasih kepada Pak Eko dan juga Kak Hovifa atas pertanyaannya. Terima kasih juga tadi Kak Agustina sudah membantu untuk menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Kak Agustina nih selaku narasumber kita yang kedua dari Kak Siti Nurjana. Oke, Kak Siti Nurjana, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Oke. Silakan kepada Kak Siti Nurjana dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Kak Agustina. Maaf, yang mana ya tadi mah pertanyaannya banyak. Untuk Kak Agustina ini terkait bagaimana cara menghadapi kelas yang berbeda. Siswa yang majemuk dalam kelas online atau e-learning. Oh, iya. Silakan Kak Siti Nurjana. Sebentar.
bisa dibacakan, Kak? Oh iya, udah. Kepada Ibu Agustina, saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi siswa yang majemuk dalam kelas online atau e-learning? Kita tahu terkadang di dalam kelas terdapat ketimpangan siswa. Ada peserta didik yang cakap digital dan ada juga siswa yang memang sangat membutuhkan bimbingan dalam dunia digital. Ketika menghadapi keadaan tersebut, bagaimana cara menyikapi kelas yang seperti itu, Bu? Terima kasih ya Ibu Siti Nurjana untuk pertanyaannya. Iya. Ya betul ya, itu masalah sekali. Tidak hanya masalah tadi mungkin di dalam PowerPoint saya disampaikan sebetulnya untuk memasuki dunia digital itu satu sisi kita bicara tentang masalahnya sangat advance ya tadi masalah kecanduan dan sebagainya. Satu sisi kita berhadapan dengan yang awal sekali adalah kemampuan atau skill menggunakan. Bahkan ada lagi yang lebih dasar lagi adalah akses terhadap internetnya, akses terhadap tools-nya. Jadi belum masuk 5.0, kita masih berkutat di 4.0 atau 3.0 bahkan gitu. Jadi dan itu bukan sesuatu hal yang asing, memang itu adalah masalah real ya Bu ya. Setiap hari kita temuin bahwa kemungkinan besar mahasiswanya sendiri, kalau orang mengatakan bahwa gadget semua sudah punya, tetapi kita punya masalah itu, masih punya masalah itu. Gadget ada, internetnya tidak ada. Jadi saya sadar tahu betul betapa mahalnya sekolah online tanpa Wi-Fi. Kalau dihitung-hitung Zoom Meet kelas itu satu, pernah nih ada risetnya yang menghitung itu, tapi pengalaman pribadi saja paket 100.000 itu hanya bisa 4 kali Zoom Meet setengah hari, berarti dia hanya 2 hari kelas, masih menjadi lebih mahal Zoom Meet daripada ongkos jalan. Tetapi ketika menjadi WiFi menjadi lebih murah. Itu teknis menjadi masalah ya. Masalah sekali, ya Bu ya. Berikutnya adalah sinyal. Berikutnya sinyal. Paket datanya ada, sinyal yang tidak ada. Berikutnya adalah ketika paket ada, sinyal ada, handphonenya juga bisa di jalan, adalah orangnya tidak bisa menggunakan. Jadi ketika Zoom itu memang gagap teknologi, terasa sekali apalagi untuk orang-orang seusia saya itu pasti ada gaps antara sebelum Zoom dan setelah Zoom. Anak-anak muda lebih cepat untuk belajar. Tapi kemudian dengan kelas, misalnya dengan Kemendikbud, ya, ada Kampus Merdeka Belajar, itu dia advance sekali dalam hal berbagai macam hal yang itu harus dituntut terus-terus belajar. Nah, untuk guru, karena mungkin Ibu guru ya Bu ya, di mana Bu? Guru di mana, Bu? Di Karawang. Di Karawang. Ya, mungkin harus ada sesi dalam menggunakan. Jadi kalau saya sih sebelum kita mulai kuliah online itu kan ada ditatar dulu bagaimana menggunakan sistem online di kampus, terus kemudian bagaimana kemudian mengajak siswa, bagaimana siswa mengajak. Nah, sebelum masuk ke dalam real kuliah adalah sosialisasi dulu, Bu. Bagaimana cara absen, sekolah dimulai. Ibu guru di mana, Bu? SMP, SMA, atau madrasah? SD negeri. SD, S. SMA? SD. SD negeri. Untuk SD mungkin Bu juga libatkan orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus diajari Bu. Jadi grup anak-anak itu juga orang tuanya. Ada grup orang tua khusus, ada grup anak-anak yang orang tuanya juga ada. Jadi tapi ya di grup orang tuanya disampaikan, Bu, ketika di grup anak-anak jangan bicara terlalu atau mengobrol hal-hal yang lain selain misalnya memastikan orang tua itu tahu kalau anaknya sudah absen atau belum. Anaknya sudah masuk atau belum. Jadi itu Bu salah satu tipsnya. Jadi ada grup WhatsApp dulu, grup apa aja yang disepakati oleh misalnya LINE, WhatsApp atau Instagram, Telegram. Setahu saya ibu-ibu banyakannya WhatsApp ya Bu ya.
Anak-anak ada satu grup, orang tua ada satu grup. Nah, grup anak-anak saya sarankan orang tuanya juga ikut. Karena kadang-kadang anaknya tidak absen misalnya. Atau anaknya tidak mau ikut Google Classroom. Nah, atau dia yaitu kadang tidak mau, kadang tidak mau absen. Nah, ketika orang tuanya ikut di dalam grup murid, maka dia bisa memantau. Itu, Bu. Terus lakukan pelatihan baik secara online pastinya ya, Bu, secara online. Itu kebaik kepada orang tuanya maupun kepada anaknya. Kalau memang itu tidak bisa, Karawang ada kesulitan sinyal nggak, Bu? Nggak, lancar. Ah, kalau lancar sih relatif tidak masalah. Pernah ada keluhan mengenai pengeluaran biaya pulsa nggak, Bu, dari siswa? Tidak ada, cuman anaknya yang kadang kurang ilmu, kurang skillnya dalam berdigital. Oh, siap. Saya soalnya pernah, Bu, kemarin ada 3 mahasiswa saya, orang Irian, dan ketika pandemi dia pulang, dia mengeluh sinyalnya kurang. Sehingga saya mempunyai hari khusus untuk mereka, tidak masuk setiap kelas saya, tetapi 1 minggu misalnya 2 kali. Itu di hari dan di tempat di mana mereka bisa cari sinyal dulu. Nah, itu jadi ada tips-tips tertentu ya. Yang itu memang secara pandemi sekarang, kita tidak bisa menyamaratakan, Bu. Jadi kalau misalnya masalahnya sinyal tidak masalah, terus kemudian kemampuan mengakses internetnya tidak masalah, hanya kemampuan menggunakan device-nya yang masalah, lakukan pelatihan. Kalau diajak pelatihan nggak mau, diajarin nggak mau, kan kalau misalnya SD biasanya relatif deket-deket ya, Bu, ya? Nah, kalau enggak orang tuanya yang dipanggil dengan protokol kesehatan untuk dilatih, kalau enggak mungkin kita kunjungin, Bu. Kalau masih dekat. Kalau kayak saya kan karena siswanya banyak disebar di mana-mana kan agak susah. Kalau saya pun melakukan itu, Bu, tapi melalui telepon. Saya teleponin, kenapa enggak datang-datang seperti ternyata dia pulang kampung ke Irian, enggak ada sinyal. Nah, hal yang seperti itu yang kemudian saya siasati dengan kelas khusus. Kalau masalah ibu misalnya tadi hanya masalah kemampuannya itu bisa dilatih. Kalau sudah dilatih nggak bisa-bisa, perlu diberikan pendekatan-pendekatan yang persuasif, Bu. Misalnya di telepon gurunya itu kepada orang tuanya biasanya berdampak. Kalau kurang berdampak, kepala sekolah, Bu, yang nelfon gitu ya. Bu, kok anaknya nggak pernah masuk gitu. Itu biasanya sih, Bu, orang nggak tahu ya, ada ya sih, Bu, orang tua yang tidak responsif ketika kepala sekolah menelpon, biasanya orang tua langsung, wah, ada apa nih, anak saya nggak pernah masuk gitu. Di kasus kelas anak saya juga kebetulan SD, ada satu anak yang pada akhirnya diizinkan untuk tidak kelas online karena anaknya stres. Ya, dikonsultasikan anaknya bosan dan marah dengan kelas online, dan akhirnya kemudian atas konsultasi antara orang tua dan gurunya, anak tersebut, saya dapat WhatsApp khusus dari gurunya, ibu mohon maaf, anaknya jangan nanya-nanya kenapa si A tidak masuk. Kan suka ada tuh di kelas ya, anak SD ya, Bu, ya. Kok si itu mah nggak pernah masuk, gitu misalnya. Itu gurunya, orang tuanya di WA satu-satu oleh gurunya. Saya apresiasi sekali terhadap gurunya, karena beliau tahu bahwa anak-anak ada yang gak cuma anaknya, Bu, kita juga semuanya sebetulnya mah stres ya, Bu, dengan tidak keluar rumah ini. Jadi anaknya marah dengan tugas yang banyak. Anaknya marah karena mau sekolah, mau main. Dan dia tidak mau membuka Google Classroom. Jadi dia diizinkan tuh, Bu, dengan konsul segala macam. Nanti udah sebulan cobain lagi, baru masuk 2 hari. Itu saya total setahun kemarin dia mungkin hanya masuk berapa kali saya lihat. Dan memang setelah konsultasi orang tua dan gurunya, memang ada masalah yang tidak hanya malas ya, Bu, ya. Kalau malas kan beda. Itu mungkin, Kak Gazi. Baik, terima kasih banyak Kak Agustina dan juga Kak Siti Nurjana. Jadi setiap masalah ini tentunya dimanapun kita berada, pasti tentunya kita nemuin masalah ya, Kak. Jadi gimana caranya kita untuk mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Sekali lagi terima kasih Kak Siti Nurjana dan juga Kak Agustina. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu Pak Syahrul. Apakah Pak Syahrul sudah bergabung bersama saya?
Assalamualaikum, Pak Moderator. Saya mau menginformasikan bahwasanya Bapak Syahrul Wirda dan Bapak Erwin Pinayungan Dasopa sedang melakukan rapat bersama Kementerian Pusat. Baik. Jadi mohon maaf untuk pertanyaannya mungkin tidak bisa dijawab secara langsung. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti untuk pertanyaan narasumber kita yang ketiga dan juga keempat yaitu Pak Syahrul dan Pak Erwin mungkin bisa dijawab, bisa ditanyakan langsung ke media sosial dari Pak Syahrul ataupun Pak Erwin ya, Pak Erwin ya teman-teman. Baik, semua para materi sudah kita lewati, sesi tanya jawab juga sudah kita lewati. Kemudian ini kayaknya ada yang kurang nih kalau kita belum ngobrol-ngobrol sama KOL kita nih kayaknya. Halo. Halo. Iya. Gimana nih Kak, masih semangat enggak? Semangat sambil dengerin sambil nemenin anak sekolah nih. Jadi relate banget. Topik hari ini tuh relate banget ya Kak sama. Heeh, benar. Rumah tangga juga nih ya Kak. Kenapa? Relate banget sama Kakak sebagai ibu rumah tangga yang iya, nemenin anak sekolah ya. Oke. Okay. Kak, aku mau nanya dong Kak, hari ini kan topiknya ini tentang menjadi masyarakat digital yang pintar nih Kak. Nah, dalam Kadiva sendiri, ini gimana? Mungkin orang tua yang masih memiliki anak balita yang masih belajar sekolah gitu-gitu, masih di dunia digital ini, apa sih yang Kadiva lakukan gitu? Kalau aku sih, untuk anak-anakku masih sekedar Zoom aja ya. Dunia digitalnya sama guru sekolahnya. Cuma memang kalau untuk kita yang sedang berada di rumah aja ini kan mesti banyak-banyak cari kegiatan untuk anak-anak di rumah ya, daripada dia nonton atau daripada dia juga bosen gitu. Jadi ya itulah dunia anak-anak itu kita isi dengan ide-ide baru, dari bisa jadi dari Pinterest, bisa jadi dari Instagram. Jadi banyak source-nya untuk ibu-ibunya tuh dapat ide kegiatan baru untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak ya apa ya, kebutuhannya mereka akan belajar bermain tuh terpenuhi. Tips and trick nggak nih Kak buat mungkin teman-teman dan juga peserta webinar siang hari ini, kan mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu guru dan juga teman-teman yang masih di bangku SMA ataupun kuliah, ini ada nggak sih Kak gimana tips and trick supaya menjadi masyarakat digital yang pintar? Apa ya, kalau aku sih sebenarnya internet ini kan sebuah kemudahan ya untuk kita. Kalau dibanding sorry, generasi orang tua kita, ini tuh pintu gerbang ilmu yang besar sekali gitu. Bahkan 10 tahun lalu kayaknya nggak sebanyak ini ya, kalau kita mau cari informasi nggak semudah sekarang gitu. Nah, dengan adanya internet ini mudah-mudahan kita bijaksana mempergunakannya untuk mendapat hikmah-hikmah yang baik gitu. Jadi apa-apa yang dalam kehidupan kita tuh bukan hanya untuk Insta story atau untuk ngeliatin akun-akun gosip gitu atau TikTokan aja, tapi juga mencari ilmu-ilmu baru yang bisa untuk benefit diri kita sendiri, menambah nilai diri sendiri gitu. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kak Diva atas pesan-pesannya nih buat teman-teman. Semoga bisa berguna buat teman-teman sekalian digunakan di era digital seperti saat ini. Karena sekarang ini ya persaingan semakin ketat. Jadi bagaimana kita menambah nilai sendiri itu. Betul. Karena nggak cuma gadget aja yang berkembang, jadi otak kita sama kemampuan kita juga harus ikut berkembang ya Kak. Benar. Oke. Okay. Terima kasih banyak kepada Kak Diva sekali lagi atas sama sharing ilmunya dan juga pengalaman dari
Kak Diva dan juga tips and trick-nya. Sama-sama, aku juga banyak dapat ilmu dari narasumber-narasumber kita hari ini. Karena narasumbernya luar biasa hebatnya sih Kak, tapi karena waktu cuma 20 menit jadi kayak kurang banget. Sayang ya. Iya, sayang banget sebenarnya ilmunya. Mungkin butuh sejam, dua jam kali ya tiap narasumbernya supaya materi-materi yang disampaikan tuh bisa semuanya dapat gitu secara di keseluruhan gitu. Jadi iya benar. Ada yang keterbatasan waktu. Berikan waktu 20 menit. Baik, terima kasih banyak Kak Diva. Sama-sama. Untuk pertanyaan narasumber kita yang ketiga dan keempat, mungkin saya mau mengajukan pertanyaannya untuk narasumber kita yang ke satu dan kedua. Jadi ini hari ini narasumber satu sama dua kita ini Pak Eko dan juga Kak Agustina kayaknya dapat spesial nih ya hari ini, dapat dua pertanyaan nih. Nah, untuk pertanyaan untuk Pak Eko mungkin ya yang pertama ya, itu ada pertanyaan dari Kak Nur Purwaningsih. Halo. Halo Kak. Ya. Iya, Mas sebentar. Mas, sorry, tadi tuh saya keluar masuk. Jadi pertanyaan di chat tuh hilang, saya nggak ngopi. Oke, baik. Bisa dibacain nggak? Baik, untuk Pak Eko, ini Kak Nur ini bertanya mengenai ancaman dalam dunia digital, kita harus melihat juga ancaman pada budaya kita, Pak. Nah, menurut Pak Eko sendiri, bagaimana cara mengantisipasi ancaman etika budaya luar maupun ajaran-ajaran yang kurang atau tidak baik untuk etika berbudaya kita yang dibawa masuk ke Indonesia melalui kanal-kanal digital? Seperti itu, Pak Eko. Iya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Mbak Etika, Mbak siapa? Mbak Mita. Nur Purwaningsih, Pak. Mbak Nur Purwaningsih, ya. Ya, itu adalah masalah kita yang selalu, yang sudah lama sekali sebenarnya, persoalan-persoalan budaya dan bagaimana budaya asing dan bagaimana filternya. Itu saat zaman-zaman belum teknologi belum canggih, itu juga sudah jadi persoalan. Ketika televisi ada, radio ada, itu juga jadi persoalan. Nah, sekarang persoalan menjadi lebih kenceng lagi ketika teknologi sudah semakin membuka peluang untuk hal-hal seperti itu. Kanal-kanal itu sudah terbuka lebar, lorong-lorongnya juga sudah terbuka lebar, jalannya sudah mulus sekali untuk masuknya budaya-budaya asing. Lalu bagaimana memfilternya? Apakah harus gadget itu kita simpen? Apakah anak itu harus kita pelototi sehari semalam seperti itu? Nah, ini kaitannya dengan masuknya budaya dan filter dan memfilternya kan seperti itu. Saya punya catatan sedikit tentang itu. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mendidik agar anak ini memiliki akhlak mulia. Ini sebenarnya persoalan akhlak, sebenarnya persoalan budi pekerti anak kita sebenarnya gitu. Ya sebenarnya kalau itu persoalannya adalah filter itu sebenarnya ada di manusia, di orang tua sebenarnya, bukan pada anak tetapi pada manusia. Bagaimana orang tua itu mendidik anak, berkomunikasi dengan anak, lalu menciptakan anak supaya anak itu bisa memfilter dirinya sendiri setelah situasi seperti ini. Contoh, nah ini kaitannya dengan Kemenak tadi, bagaimana anak-anak kita itu bersekolah di sekolah-sekolah yang berbasis agama misalnya begitu, berbasis pondok pesantren misalnya seperti itu. Di sana pasti diajari pelajaran agama yang lebih begitu. Termasuk juga nanti di sekolah-sekolah yang umum, sekolah-sekolah umum itu kan juga mengajarkan agama. Mempertebal keimanan di sekolah adalah mempertebal keimanan anak adalah salah satu filter yang paling penting. Mempertebal keimanan itu di mana? Mempertebal keimanan itu ya bisa di sekolah,
bisa di pondok pesantren, bisa di rumah juga seperti itu. Jadi filternya kalau menurut saya itu bagaimana komunikasi orang tua dengan anak demi menciptakan ketebalan iman pada diri anak. Nanti di situ adalah ada budi pekerti pada anak. Anak menjadi berakhlak mulia, anak menjadi paham terhadap hal yang baik dan yang tidak baik, anak paham terhadap budaya yang boleh diserap dan boleh tidak diserap, yang harus ditolak, seperti itu. Jadi filternya ada di orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana menanamkan dan mempertebal keimanan pada anak. Intinya sebenarnya pada pendidikan budi pekerti. Saya pikir itu Mas Diva ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Jadi intinya semua ini ada di tangan kita ya Pak. Jadi bagaimana kita memfilter, bagaimana kita menyaring suatu informasi ataupun budaya yang masuk ke kita dengan adanya kita juga memiliki Indonesia ini, kita beruntung dilahirkan di Indonesia yang memiliki nilai Pancasila sehingga teman-teman di sini juga bisa menerapkan kelima nilai Pancasila tersebut di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita memiliki prinsip dan juga kita juga harus mempertebal iman untuk memilih nih bagaimana sih budaya-budaya yang sesuai dengan Indonesia itu seperti apa dan budaya-budaya apa yang kurang cocok di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Pak Eko dan juga Kak Nur Purwaningsih. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk Kak Agustina ini ada dari Kak Putri Gusnita. Halo Kak Putri Gusnita. Ya, halo Kak. Halo Kak Putri. Ya, Kak Putri dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Kak Agustina. Iya Kak, maaf sebelumnya. Tadi jaringan saya hilang otomatis. Chatnya juga hilang Kak, pertanyaan saya juga hilang. Baik, ini saya bantu sebutkan ya. Untuk... Baik, terima kasih. Kak Agustina, nih, dari Kak Putri ini bertanya nih Kak, bagaimana sih Kak cara kita untuk mengetahui ilmu di dunia digital yang kita dapat itu benar dan tidak hoax? Karena kita sebagai siswa saat ini harus banyak mendapatkan ilmu baik itu di dunia digitalisasi. Terima kasih, seperti itu Kak. Jadi gimana sih Kak cara kita mengetahui ilmu yang kita dapat ini benar dan tidak hoax, seperti itu Kak? Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Kak Putri Gusnita. Putri, makasih banyak pertanyaannya ya. Kalau untuk cek hoax, jadi misalnya informasi ya, jadi kita bedakan antara ilmu dan informasi, karena informasi itu tidak seluruhnya ilmu. Tapi ilmu kan semuanya informasi. Nah, gini, jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi, untuk cek hoax atau enggak, paling mudah dan paling bisa dilakukan oleh setiap orang adalah cek di Google. Nah, misalnya kita dapat informasi tips-tips mencegah COVID misalnya. Coba cek dulu. Nah, setelah dicek ada, kita cek ulang lagi apakah situs yang menyajikan cukup terpercaya. Cara mengetahui situsnya terpercaya atau tidak, lihat apakah dia cukup terkenal. Kalau tidak cukup terkenal, tapi kemudian informasinya rapi sekali, kita baca dulu. Sekarang banyak berita yang isinya cuma mencantumkan pendapat-pendapat orang di Twitter atau catutan-catutan Instagram. Nah, media seperti itu hindari untuk dijadikan rujukan. Itu untuk informasi ya. Kalau memang kenal, karena saya sering sekali itu mendapatkan informasi, misalnya informasi mengenai makanan bergizi dari Prof. Mindahuri. Ya, kebetulan saya kenal betul dengan Prof. Mindahuri. Prof. Mindahuri adalah Profesor Ilmu Kelautan dan Perikanan. Rasanya tidak mungkin beliau mengeluarkan informasi mengenai makanan bergizi. Nah, cari sambungannya antara yang mengatakan dengan orangnya. Jadi kalau informasinya tidak ada di web, cari orangnya. Misalnya orangnya adalah ahli tadi kelautan, tapi dia bicara gizi, itu tidak mungkin deh. Biasanya tidak mungkin orang yang punya keilmuan cukup memadai di satu bidang akan meloncati ilmunya untuk sharing.
kecuali sekedar sharing pengalaman. Misalnya kemarin ada seorang profesor mendapat pengalaman COVID cukup berat, dia sharing. Sharingnya, ini profesor matematika ya, jadi dia sharingnya tentang bagaimana cara dia step by step menjalani isoman. Nah itu beda kan, semua orang mau apapun bisa gitu mengatakan itu. Jadi cek itu, apa kalau di beritanya ada, oh berarti udah cocok. Terus kemudian kalau misalnya lihat orang, beritanya nggak ada, cek orangnya, apakah relevan dengan informasinya. Berikutnya, ini yang informasi dulu ya, ini yang remaja putri ini, kayak putri ini pasti sering banget dapat tips-tips ya, termasuk memerahkan bibir pakai, apa namanya, odol misalnya, odol bisa jadi masker gitu ya. Cek lagi, cek ulang, karena apa, nanti sekarang kan banyak juga akun-akun edukatif ya. Jadi kalau misalnya daripada searching YouTube pakai umum, istilahnya keywordnya umum ya, mendingan kita cari dulu yang ahli di bidang itu siapa. Ini mudah-mudahan ya beliau masih sampai sekarang masih bisa dapat dipercaya. Misalnya saya quote namanya Dr. Richard Lee. Beliau kan jelas-jelas dokter. Ya kan ya? Jelas nih dia dokter. Cari informasi dari situ daripada dapat informasi tentang misalnya tadi masker-masker abal-abal ya dari segala macam. Dari odol lah, dari apa. Itu tolong lihat dari sumber yang memang beliau punya hal yang dia pertaruhkan kalau dia memberi informasi yang salah. Jadi kayak Dek Putri ya, kalau kayak saya bicara sembarangan hari ini, taruhannya nggak cuma diri saya, tapi ada kampus saya, ada latar belakang saya, ada instansi saya. Nah, orang-orang seperti itu tidak akan sangat berhati-hati mengeluarkan tips. Jadi, nah, cari kredibilitas orangnya. Berikutnya adalah kalau ilmu ya, kalau ilmu nih gini. Saya nih, ini mohon maaf ya kepada teman-teman pelajar, tolong sekali ya kalau misalnya melakukan kopas, itu jangan pada hal-hal yang amat sangat mudah teridentifikasi, ini bukan memberikan tips ya. Jadi teman-teman tuh sering sekali memberikan tugas, membuat pidato, saya mengajar tentang public speaking misalnya. Tiba-tiba suruh bikin pidato, naskah pidatonya ada di Brainly. Itu kan di halaman pertama kan ketemu gitu ya. Iya. Terus kemudian ngambil sumber-sumber nih untuk bikin paper dari sumber-sumbernya media semua. Maka tadinya saya pengen tanya nih sama teman-teman, pernah buka Google Scholar gak? At least untuk anak SMA. Artinya saya bisa melihat sejauh mana keterdedahan informasi ilmiah. Ini di Google Scholar juga nggak semuanya ilmiah ya, kadang-kadang kita termasuk. Tapi paling tidak nilainya jauh lebih ilmiah dibandingkan dengan Google aja. Ya. Jadi kenapa tadinya saya pengen nanya itu. Tapi belum bisa, nanti kapan-kapan mungkin. Carilah di Google, di situs-situs yang ilmiah. Jadi kalau mencari untuk bahan kuliah nih ya, bahan tugas nih, tugasnya misalnya tentang apa nih, aku misalnya tentang menulis makalah tentang keragaman. Nah, keragaman jangan ngambil dari Wikipedia, itu paling pertama akan ketahuan kopas. Wikipedia itu selalu nomor satu kalau ketahuannya. Dan ingat semuanya sekarang udah ada tes-tes apa namanya kemiripan yang gratis, jadi dosen dengan santai aja masukin klik berapa persen gitu kan. Jadi lihat bobot ilmiahnya informasi tersebut supaya tidak terkena hoax. Nah kalau ada informasi tentang minum air kayu putih bisa menimbulkan ada hoax misalnya apa berjemur hanya boleh di siang hari atau di pagi hari, silahkan cari dulu, tapi lihat informasinya tersebut pertama oleh orang yang kredibilitasnya baik, kedua adalah lihat medianya, dan yang sebetulnya yang harus dilakukan adalah cek dan recheck. Jadi kalau gini, yang tiga yang paling benar adalah sebenarnya cek, itu paling susah ya, itu sekelas saya, makanya tadi saya sampaikan informasi selalu dari jurnal ilmiah karena saya mempertanggungjawabkan nama saya ya.
Jadi kalau saya menceritakan sesuatu yang asal dari mulut saya kan tidak enak dengan embel-embel gelarnya ya gitu kan. Malu sama alumninya Kak Gazi juga kan. Nah, referensi paling tinggi adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah mengatakan berjemur itu ada beragam. Ada yang bilang pagi bisa, siang bisa, sore. Sore itu sinar panjangnya lebih banyak misalnya. Itu ada jurnalnya, dicari efeknya mana. Paling mudah Google Scholar. Nah, kalau udah kuliah nanti saya baru kasih tahu yang level paling tinggi untuk mencari ketinggian informasi ya. Itu aja dulu Kak Putri, ya, makasih banyak ya. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih dan Agustina. Ini jadi harapannya ke depan Kak Putri ini kalau ngerjain tugas nggak cuman ngelihat-lihat dari Google aja, jadi bisa lebih memperbanyak nih literatur-literaturnya gitu. Karena gimana pun juga kalau misalkan kita cuman kopas itu kan sebenarnya kita plagiat ya, ide orang atau karya orang. Sedangkan itu memang ya tadi yang sudah disebutkan Kak Agustina, pentingkan proses daripada hasil. Karena percuma kalau hasilnya bagus tapi prosesnya nol gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Putri dan juga Kak Agustina. Selanjutnya kita akan masuk ke, ini agak deg-degan nih ya sesi ini, karena ini kita akan melihat pemenang pilih dari Kominfo yang akan mendapat sendiri. Saya mungkin minta tolong kepada Kak Diva selaku KOL untuk membantu saya untuk setelah ini menyebutkan keenam pemenang. Apakah Kak Diva sudah bergabung bersama kami? Halo. Halo Kak Diva. Kak Diva, aku mau minta tolong nih, setelah ini akan ada 6 penanya terpilih yang akan tampil di layar Zoom meeting. Itu kita mau bagi-bagi ini ya, imani ya, pemenang-pemenang. Jadi saya minta tolong, ya saya minta tolong kepada Kak Diva untuk nanti menyebutkan keenam pemenangnya ya Kak. Siap. Oke, baik. Sembari menunggu teman-teman, saya kembali menghimbau untuk selalu mengikuti webinar literasi digital tahun 2021 ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, karena tidak hanya mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat, tetapi juga teman-teman bisa mendapatkan tapi teman-teman juga bisa di sini nggak hanya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau beruntung kan lumayan dan juga nih lagi sesuatu, mau GoFood, mau GrabFood, ya kan, mau beli apa, mau check out Shopee, mau check out Tokopedia, itu kan karena di rumah doang nih kayaknya banyak banget nih ya teman-teman yang punya shopping list banget ya tentunya, udah dapet berbagai macam keuntungan dari webinar literasi digital. Baik, ini dari tim Kementerian Kominfo sudah siap menampilkan ke enam pemenang untuk nyalain kameranya, karena jangan sampai ini hadiahnya hangus nih teman-teman. Baik, dipersilakan kepada tim Kominfo. Oke, nah. Baik, Kak Diva, dipersilakan untuk membacakan keenam. Selamat ya untuk keenam pemenang. Nomor 1, Rushdi Hakim. Nomor 2, Deviana Darwis. Nomor 3, Firda Nurjana. Nomor 4, Nida Ashri Latifa. Nomor 5, Gali Syafiq. Dan nomor 6, Rizky Ramadan. Selamat buat pemenang imani hari ini. Selamat nih buat teman-teman ini, mukanya itu kayaknya Kak Rus, ya. Seneng banget ya Kak, itu sumringah banget gitu. Nih lumayan nih, abis ini bisa
tahun terakhir keluarganya ini bisa banget nih bersama ke enam pemenang voucher ini nih. Akan saya bantu pandu teman-teman senyum terlebarnya supaya nanti kalau misalkan dilihat sama teman-teman yang lain, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik banget nih. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Diva yang sudah membantu saya untuk menyebutkan keenam pemenang. Selamat buat pemenang. Ya, selamat kepada, terima kasih sudah berpartisipasi secara aktif di pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan voucher e-money, jangan menyerah. Oke, teman-teman tetap semangat ikut webinar Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Nah, teman-teman, nggak terasa banget nih. Kita udah berbincang cukup lama karena keterbatasan waktu. Sepertinya webinar pada pagi hari ini harus kita sudahi sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan materi, kepada Pak Eko, Kak Agustina, Pak Syahrul, Pak Erwin yang sedang berhalangan untuk ikut bersama kami menutup webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Kak Diva atas waktu dan juga sharing-sharing materinya yang sangat luar biasa, keren dan bermanfaat. Semoga apa yang tadi udah kita bahas bersama dan materi yang udah disampaikan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang sudah ikut hadir dan ikut mendengarkan materi yang sudah disampaikan. Serta tak lupa juga saya ingin menyampaikan selamat kepada 10 pemenang pilih yang mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Kominfo. Baik, sebelum menutup webinar pada siang hari ini, karena tadi dibuka dengan doa, ada baiknya webinar pada siang hari ini kita tutup kembali dengan berdoa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian sesi webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku dalam sesi webinar kali ini. Kami menghimbau kepada teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini untuk tetap senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Akhir kata, saya Gezi Muhammad Rizky Fauzan, pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebab kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan salam.
kepada pengguna sosmed. Mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Kak,